Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mudahkan kita untuk menuntut ilmu syar'i, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, maka Allah akan berikan dia pemahaman agama. Kalau orang yang sudah sadar bahwa kita hidup ini harus menuntut ilmu agama, orang yang sudah sadar bahwa ya menuntut ilmu agama itu adalah salah satu prioritas hidup dia, maka dia akan ya menuntut ilmu agama secara terstruktur dan bertahap. Apa yang dimaksud terstruktur dan bertahap, nanti pelan-pelan insyaallah ya. Tapi di sini poin yang harus kita tekankan adalah yang namanya di antara niat dalam menuntut ilmu adalah mengangkat kebodohan. Dan mengangkat kebodohan itu tidak bisa dilakukan hanya ketika kita merasa butuh kemudian kita cari jawabannya, titik. Taib. Kemudian di antara dalil lainnya wajibnya mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Insyaallah ya, kita semua mengetahui ayat ini. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji siapakah di antara kalian yang paling baik amalannya. Al-Fudail bin Iyad rahimahullah menjelaskan apa yang dimaksud dengan amalan yang paling baik. Yang dimaksud dengan amalan yang paling baik ini adalah akhlasuhu wa aswabu. Amalan yang paling ikhlas dan amalan yang paling benar. Amalan yang paling ikhlas niatnya dilakukan secara ikhlas untuk mengharapkan pahala dan ridha dari Allah, kemudian amalan yang paling benar, yakni tuntunannya paling sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi akhlasuhu wa aswabu. Amalan yang paling ikhlas dan amalan yang paling benar. Ini dengan kata lain, ya, amalan yang paling baik itu adalah amalan yang terkandung di dalamnya dua hal, ikhlas dan ittiba. Baik. Insyaallah ini adalah hal poin yang insyaallah sudah banyak diulang-ulang oleh para asatidzah. Ala kulli hal, semua materi kita sebenarnya sudah banyak diulang-ulang oleh para asatidzah ya. Akan tapi penting bagi kita untuk berhenti sejenak sekarang ya, memahami kaidah pertama ini. Wajib bagi kita untuk meniatkan ya dengan niat yang ikhlas, dengan niat yang benar ketika kita menuntut ilmu. Taib. Jadi menuntut ilmu tidak boleh untuk mencari popularitas. Menuntut ilmu tidak boleh untuk mencari-cari pendapat yang paling mudah. Kita nuntut ilmu ke ustaz ini tentang masalah muamalat misalkan. Oh, tapi kok susah ya kalau pakai pendapat ustaz ini ya. Coba ada kajian di masjid lain, ustaz lain. Kita datang. Bisa jadi pendapatnya lebih mudah. Kita datang ke sana. Kemudian ternyata benar pendapatnya, beliau memilih pendapat lain yang lebih mudah. Ikhlas, ini saja yang Anda pilih, begitu ya. Ini nanti akan kita terangkan dengan lebih mendetail. Itu merupakan perbuatan yang tercela. Ya, senantiasa mencari-cari pendapat yang paling ringan di banyak masalah atau di setiap masalah bahkan. Baik. Jadi kaidah pertama, wajib bagi kita untuk mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu. Kemudian kita beranjak kepada kaidah dua. Ya. Kaidah dua adalah hendaknya bagi para penuntut ilmu untuk terstruktur dan bertahap dalam mempelajari bidang-bidang ilmu syar'i. Ya. Dimulai dari ilmu yang dibutuhkan agar dia berada di atas al-haq dalam perkara-perkara
yang harus dia lakukan dalam kehidupan setiap harinya, terutama perkara akidah, ibadah, dan muamalat. Ini kaidah dua. Ana ulangi ya. Hendaknya bagi para penuntut ilmu untuk terstruktur dan bertahap dalam mempelajari bidang-bidang ilmu syar'i, dimulai dari ilmu yang dibutuhkan agar dia berada di atas al-haq dalam perkara-perkara yang harus dia lakukan dalam kehidupan setiap harinya, terutama perkara akidah, ibadah, dan muamalah. Intinya, kita harus kedepankan mempelajari bidang-bidang ilmu syar'i yang itu terkait dengan sesuatu yang hukumnya fardu ain. Baik, kita wajib untuk sholat 5 waktu. Berarti kita harus belajar fikih sholat, termasuk belajar fikih thaharah. Ya, kita harus bayar zakat, kita harus belajar fikih zakat, kita harus puasa Ramadan, kita harus belajar fikih puasa Ramadan. Kalau kita sudah mampu, kita mau haji, kita harus belajar fikih manasik haji. Kita bertransaksi di setiap harinya, bermuamalat setiap harinya, betul? Kita harus mempelajari hukum dari muamalat tersebut. Dan yang lebih penting dari itu, setiap harinya kita harus memiliki akidah yang lurus. Keyakinan terhadap Allah itu bukan kalau sholat 5 waktu cuma dilakukan 5 waktu, betul? Dalam sehari. Kita tidak sholat zuhur setiap saat, betul tidak? Kita tidak sholat asar setiap saat, sholat asar cuma di waktu asar. Kita tidak bayar zakat setiap saat, betul? Nanti enggak nyampe-nyampe nisab, gelarin terus ya. Yani bayar zakat setiap tahun, tidak setiap saat. Puasa Ramadan juga setiap tahun, tidak setiap saat. Yang kita butuhkan setiap saat, muamalat juga, muamalat tidak setiap saat, betul? Antum setiap saat ngotak-ngatik gadget untuk transaksi? Tidak ya, masya Allah. Tetapi yang kita butuhkan setiap saat adalah perkara akidah. Al-Imamu Ahmad rahimahullah beliau berkata, akidah yang lurus itu lebih kita butuhkan daripada makan dan minum. Kalau makan dan minum bisa beberapa kali dalam setiap hari itu sudah cukup. Tapi kalau akidah yang lurus itu dibutuhkan dalam setiap nafas kita. Ya. Kenapa? Karena dalam setiap nafas kita, kita harus meyakini tentang Allah, kita harus meyakini tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita harus meyakini tentang hari akhir, kita harus meyakini tentang perkara-perkara akidah yang lain. Kalau kita memiliki kesalahan dalam satu perkara akidah, nanti akan berdampak pada perkara-perkara yang lain. Contohnya misalkan, contohnya ya, ini contoh saja. Antum pernah mendengar pembahasan akidah terkait definisi iman? Apa itu iman? Apa itu iman? Definisi iman. Nah, perbuatan. Masya Allah. Ya, al iman. Ya, qaulun bil lisan, wa'tiqadun bil janan, wa 'amalun bil jawarih. Ya, perkataan di lisan, keyakinan di hati, dan amalan di anggota tubuh. Itu definisi iman. Sekarang kita juga mempelajari bahwa di antara akidah yang menyimpang adalah ketika mengeluarkan amalan dari definisi iman, betul? Itu akidahnya Murji'ah. Amalan tidak bukan merupakan bagian dari iman, tidak mereka masukkan ke dalam iman. Ini tampaknya pembahasan teoritis, betul tidak? Yani apa kira-kira dampaknya? Dampaknya nanti adalah ketika antum mendengar perkataan semisal, ya, enggak apa-apa enggak pakai jilbab, yang penting hatinya baik. Ini berasal dari akidah Murji'ah. Kenapa? Walaupun enggak pakai jilbab, yang jelas ini yang mengatakan perempuan ya, bukan laki-laki ya. Tapi disclaimer-nya begitu ya. Catatannya. Enggak apa-apa enggak pakai jilbab. Enggak apa-apa ya, enggak nutup aurat, yang penting hatinya baik. Ini berarti apa? Dia tidak memasukkan amalan mengenakan jilbab dan menutup aurat sebagai bagian dari iman. Iman itu cuma apa yang ada di hatinya atau perkataan di lisannya. Masih untung kalau perkataan di lisan masih dimasukkan ke iman juga. Paling banter biasa cuma apa yang ada di hati saja. Yang penting hati saya baik, daripada yang pakai jilbab tapi begitu ya. Dibandingkan seperti itu. Ini adalah
konsekuensi dari ketika seseorang memiliki akidah murjiah, dia sadari atau dia tidak sadari. Disadari atau dia tidak sadari, akidah yang seperti ini adalah akidah murjiah. Itulah pentingnya kita belajar akidah, ya, supaya kita tidak terjerumus ke dalam hal-hal seperti ini. Orang yang terjerumus ke dalam hal yang seperti itu, dia tidak menyadari. Kalau dia menyadari, kemungkinan dia akan taubat, betul tidak? Kalau dia tahu ilmunya, dia tidak menyadari karena dia tidak belajar atau karena dia mengikuti hawa nafsunya. Thayyib. Jadi di sini kita lihat perkara-perkara fardu ain, yakni perkara akidah, kemudian perkara ibadah yang kita lakukan setiap hari, kemudian perkara muamalat yang kita lakukan setiap hari. Ini harus kita berikan, ya, prioritas untuk dipelajari. Kita harus memprioritaskan belajar akidah, kita harus memprioritaskan belajar, ya, fikih. Dan itu terkait ibadah. Dan kita juga harus mempelajari fikih yang terkait dengan muamalah. Ini yang sangat dibutuhkan. Naam, kalau kita mau menikah, maka harus belajar fikih tentang munakahat, ya, tentang pernikahan. Naam, ketika dibutuhkan, maka itu baru, ya, kita harus belajar. Akan tapi basicnya, yang dasar adalah ilmu-ilmu yang dibutuhkan supaya amalan fardu ain kita itu bisa dikerjakan dengan benar sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Maka merupakan aib bagi orang yang sudah ngaji mengidentifikasi dirinya sebagai ikhwan ngaji, ya. Tapi kajian yang didatangi paling banter cuma kajian tentang keluarga. Kalau masih bujangan tentang percintaan begitu, ya. Tapi enggak pernah belajar dengan serius belajar akidah. Tidak pernah tahan untuk belajar serius belajar fikih. Ya. Ini merupakan aib. Kenapa? Ini harus kita pertanyakan kembali kepada diri kita. Kita ini mau belajar atau mau tamasya? Kita kajian ilmu itu mau belajar ilmu atau mau cuma tamasya, ketemu sama teman-teman aja, teman kajian, habis itu makan siang bareng, begitu, ya. Kita mau belajar atau mau tamasya? Oh, weekend ini di sini, Sabtu, Minggu, di sana yang lain. Kita nanti, ketemu sama ikhwah-ikhwah yang di sana. Yani menuntut ilmu akhirnya cuma sekedar untuk bertamasya atau safari masjid. Tapi bukan untuk menuntut ilmu. Taib. Maka di sini kita lihat ilmu syar'i itu bertingkat-tingkat. Ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah, dan ada yang sunnah. Wajib kita mendahulukan yang fardu ain, seperti akidah, seperti fikih, ya, fikih yang terkait fardu ain seperti ibadah gitu, ya, dan muamalat. Kemudian masalah adab juga harus diperhatikan, karena itu juga ada adab yang fardu ain, ya. Nah, jadi kita harus terstruktur dan bertahap dalam mempelajari bidang-bidang ilmu syar'i. Dan itulah mengapa, ya, itulah mengapa kita katakan ini tidak boleh kalau kita ngajinya itu, ya, tadi kita katakan ngajinya itu mentalitasnya adalah untuk bertamasya saja. Tapi tidak serius dalam mengkaji, yakni bosan kalau materinya berat, senang kalau semangat kalau materinya judulnya wah begitu, ya. Kalau materinya itu definisi iman menurut ahlu sunnah, khalas, ya, ini bosan sekali materi kayak begini, ya. Ini sudah banyak insyaallah, tapi kalau kita tanya perincian-perincian, banyak yang masih belum tahu. Pertemuan pertama bahas air, jenis-jenis air. Pertemuan kedua bahas, ya, tentang hukum bejana. Pertemuan ketiga tentang istinja. Pertemuan keempat tentang siwak dan sunnah-sunnah fitrah. Pertemuan kelima tentang fikih wudu. Pertemuan keenam, menurut antum kalau kajian seperti ini, antum semangat enggak untuk hadir? Nah, ini Ustaz, terlalu boring ini Ustaz. Ya. Yang seru itu adalah kalau tema kajiannya mendobrak pemahaman, gitu, ya. Betul. Membantah syubhat, begitu, ya. Makin lama makin sesat,
Oh gitu ya. Kalau begitu-begitu antum suka sekali. Hah? Atau misalkan judul-judul kajian yang wahai cintaku, wah, begitu ya. Tema-tema itu penting. Akan tapi kalau antum cuma semangat di tema-tema itu, ini ada yang harus yakni dibenahi dari diri kita. Kalau antum di contoh-contoh judul kajian tadi, pertemuan pertama tentang air, pertemuan kedua tentang hukum bejana, pertemuan ketiga tentang istinja, pertemuan keempat, ya ini Ustaz, apa ini Ustaz? Ya ini kajian, ini buat kajian buat santri aja lah, bukan buat kajian buat saya. Setelah misalkan ada masalah, misalkan di rumahnya dia punya sesuatu wadah terbuat dari emas atau terbuat dari perak, dia tidak tahu hukumnya, kemudian dia mikir ini gimana hukumnya. Misalkan dia punya baju, bajunya terbuat dari kulit beruang misalkan, atau jaket dari kulit beruang, ini najis atau tidak? Mikir kan, ini najis atau tidak ya? Baru kelabakan cari ustaz untuk nanya. Nge-WA ustaz. Ustaz, ini hukumnya apa? Lah antum ketika kajian masalah itu enggak datang gitu ya. Ini harus dibenahi. Baik. Kalau kita mentalitas ngajinya masih seperti ini, maka antum mau ngaji 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, ilmunya tidak akan naik. Hanya akan di situ-situ saja. Harus tahan dalam sedikit demi sedikit menuntut ilmu walaupun tampaknya membosankan. Kira-kira syaitan itu datang ya kepada orang yang yakni mau semangat menuntut ilmu atau orang yang cuma ya mencari gebiar-gebiar kajian saja, istilahnya itu ya, mencari kajian yang gebiar baru datang. Ini kalau kajiannya nggak gebiar, pertemuan satu tentang air, pertemuan kedua tentang bejana, pertemuan ketiga tentang istinja, ya ini istinja Ustaz, ya ini kita semua istinja tiap hari, gitu ya. Baik, pertemuan keempat tentang ini, kalau misalkan antum bosan dalam tema-tema yang seperti ini, padahal masih banyak yang belum kita ketahui dari situ, ya. Ini adalah sesuatu hal yang harus kita introspeksi. Jangan sampai kalau kita sudah butuh baru mencarinya. Padahal kajian tersebut sudah ada selama ini, tapi kita saja yang tidak betah untuk menghadirinya. Ya, ini kita harus introspeksi diri kita. Anda juga, kita harus introspeksi diri kita masing-masing. Sebagai dai, sebagai guru, para guru kita semua juga harus berjuang juga. Kalau mengadakan kajian terkait misalkan bagaimana membangun keluarga yang sakinah, datang banyak. Ketika bahas fikih air, yang datang cuma sprit gitu ya. Nah, itu juga semuanya harus sabar memang ya, harus sabar. Baik. Nanti kalau sudah ada masalah baru nanya. Lah antum selama ini ada kajian tapi antum tidak datang. Itu dia. Ini penyakit dari sebagian ya, bukan semua ya, sebagian dari kita. Taib. Itu kaidah yang kedua. Kaidah yang ketiga, hendaknya bagi para penuntut ilmu untuk terstruktur dan bertahap dalam mempelajari setiap bidang ilmu syar'i, dimulai dari kitab-kitab yang ringkas untuk tingkat pemula, lalu kitab-kitab yang lebih tebal untuk tingkat pertengahan, kemudian kitab-kitab yang lebih tebal lagi untuk tingkat lanjutan. Baik. Jadi menuntut ilmu itu harus dimulai dari kitab-kitab yang ringkas untuk tingkat pemula, kemudian dilanjutkan kitab-kitab yang lebih tebal sedikit untuk tingkat pertengahan, kemudian kitab-kitab yang lebih tebal lagi untuk tingkat lanjutan. Ini namanya menuntut ilmu. Dengan kata lain, menuntut ilmu yang benar dan serius itu adalah kajian kitab. Utamanya menuntut ilmu itu adalah asalnya, hukum asalnya menuntut ilmu itu adalah ketika kita mengkaji kitab dari cover ke cover. Ya, kajian tematik penting juga. Akan tetapi ya, itu memiliki tujuan yang berbeda dengan kajian kitab. Kajian kitab untuk membangun keilmuan kita, kajian tematik untuk
itu bisa banyak tujuannya, menyemangati kita. Kalau kan kalau misalkan kita sudah mulai kendor semangatnya, kasih kajian tematik untuk semangat lagi begitu ya. Atau ada masalah kontemporer yang kita butuh belajar hukumnya, kasih kajian tematik langsung bahas masalah itu. Kajian tematik penting. Akan tetapi kalau semuanya kajian tematik tapi kajian kitab tidak ada atau sedikit, maka ya bangunan ilmu tidak akan berdiri kokoh. Jelas? Taib. Yang namanya belajar ilmu harus dimulai dari kitab yang ringkas. Seperti kalau misalkan dalam akidah, kita harus belajar dari kitab Al-Qawaidul Arba terlebih dahulu. Misalkan, ya ini contoh saja. Al-Qawaidul Arba sedikit. Kalau antum murojaah Al-Qawaidul Arba paling cuma 10 menit, enggak nyampe 10 menit mungkin sudah selesai matannya. Ya, dibaca, di murojaah bagi orang yang hafal, murojaah Al-Qawaidul Arba dari awal sampai akhir enggak nyampe 10 menit. Tapi kalau mengkajinya mungkin butuh 4 pertemuan. Ya, masing-masing 1,5 jam. Kemudian setelah Al-Qawaidul Arba bisa lanjut ke Salasatul Usul. Lebih tebal sedikit lagi. Kemudian bisa lanjut ke Kitabut Tauhid, lebih tebal. Kemudian ke Akidah Wasithiyah, lebih susah. Kemudian ke Akidah Tahawiyah, lebih tebal dan lebih susah. Ya. Dan seterusnya. Kalau kita tidak mempelajari ilmu akidah dari cara yang seperti ini, maka ya nanti ilmu kita enggak akan utuh. Ilmu yang tidak utuh itu nanti akan gampang terombang-ambing. Orang yang ilmunya gampang terombang-ambing, dia nanti tidak akan punya pegangan yang kuat. Ketika terjadi fitan, ketika terjadi musibah, musibah di sini bisa berupa dai yang sebenarnya sesat tapi tampaknya sunnah, kemudian mendakwahkan akidah yang sesat, tapi karena kita sudah kadung cinta, karena dai-nya selama ini membahasnya enak, ya di tema-tema lain enak, giliran membahas tentang akidah yang ternyata salah, kalau kita akidahnya tidak kokoh, kita akan ya mengikuti sama ikutan sesat juga, berbahaya, ya. Maka ini harus kita perhatikan betul-betul. Ini termasuk juga tidak hanya bagi para penuntut ilmu, akan tapi juga bagi para panitia kajian. Tidak boleh hanya menjadwalkan kajian tematik saja, akan tapi harus juga memiliki kajian kitab, ya, memiliki kajian kitab. Harus memiliki prioritas untuk mengajarkan kajian kitab. Tantangannya apa? Naam, pasti ada tantangan. Tantangannya apa? Tantangannya adalah kajian kitab itu tampaknya membosankan. Tidak seru. Tidak gebiar-gebiar. Hah? Tetapi justru itulah yang dibutuhkan oleh umat. Sekarang kita tanya. Kita sebagai penuntut ilmu atau kita sebagai panitia kajian, sama saja semuanya. Kita ini mau berdakwah atau mau belajar, mengangkat kejahilan, atau cuma mau rame saja, mau jamaah rame atau tidak. Kalau cuma mau jamaah rame, ya, kalau mau cuma jamaah rame, antum bikin kajian yang judulnya nyeleneh pun juga rame, betul tidak? Tapi kita mau mengajarkan ilmu, kita mau berdakwah, kita mau mengajarkan kebaikan, dan yang namanya kebaikan itu pasti ada tantangannya. Ya, oleh karena itu tetap kita harus mengemas kajian itu dengan baik, dengan menarik, tapi tetap prioritas yang diutamakan adalah kajian kitab. Akan sangat berbeda nanti, ya, orang yang terbiasa dengan kajian kitab dengan orang yang terbiasanya cuma kajian tematik. Biasanya apa? Orang yang suka cuma kajian tematik biasanya kalau sosmed rame dia ikutan rame. Kalau orang yang mengikuti kajian kitab mau sosmed rame, dia tidak akan ikutan rame. Kenapa? Dia punya pegangan. Anda sudah belajar dari kitab ini yang benar begini. Udah biarin aja sosmed rame, mana Anda peduli. Tapi kalau kajiannya tematik semua atau sebagian besarnya tematik, sosmed rame, ada perdebatan antar ustadz, oh, biasanya ini jadi bumbu-bumbu, ya. Oh, ayo
antum ana tim ustaz ini, antum tim ustaz itu ya, gitu ya. Begitu ya. Nanti bisa jadi ada kita selesaikan di ring. Gitu ya. Ini tidak seperti ini. Kalau orang terbiasa dengan kajian kitab, walaupun ada masalah-masalah di sosmed, dia akan bisa menanggapinya dengan baik, menanggapinya dengan bijak. Dia akan bisa keluar dari fitan itu. Setiap ada kekisruhan di sosmed, antum harus paham, itu namanya fitan. Iya, yang kita pelajari di, yang diajarkan oleh para guru kita, kita harus hati-hati terhadap fitan. Salah satu contoh fitan, ya, itu adalah ketika ada perdebatan di sosmed. Itu fitan. Kenapa? Antum mau memilih pendapat yang mana dan bagaimana menyikapi pendapat yang antum yakni tidak setuju, itu adalah ujiannya. Itu ujiannya di situ. Apakah antum akan mengikuti pendapat yang ternyata itu adalah syubhat? Kalau orang biasanya cuma kajian tematik, dia tidak akan tahu bahwa itu syubhat. Karena enggak terbiasa dengan kajian kitab. Kemudian, kalaupun misalkan dia ternyata memegang pendapat yang benar, ujian setelahnya adalah bagaimana dia menyikapi orang yang berpendapat berbeda. Apakah kemudian dia serang di sosmed dan seterusnya, screenshot, share, screenshot, komentari, share, dan gitu ya. Apa senjatanya orang di sosmed? Screenshot, habis itu dibicarakan. Sebelah udah update lagi nih, gitu ya. Betul gak? Ada update baru. Biasanya muncul dengan lakop-lakop. Dan ustadznya, nama ustadznya disingkat-singkat. UAOL. UU siapa? Ya, nanti mungkin ada indeksnya. Kalau U1, U2, U3, gitu ya. Disingkat-singkat. Betul tidak? Ini kebiasaan yang terjadi. Kira-kira menyingkat nama ustadz itu merupakan adab yang baik atau tidak? Kurang baik, tidak baik, ya. U ini, U itu, dan lain-lain, begitu ya. Ajib. Itu adalah kebiasaan orang-orang yang yakni bisa jadi kurang ikhlas ketika menuntut ilmu atau cara menuntut ilmunya salah. Ya, cara menuntut ilmunya salah, yakni menggandrungi kajian tematik saja, tapi tidak ilmunya tidak kokoh di kajian kitab. Kalau orang terbiasa dengan kajian kitab, dia akan hati-hati. Dia akan, dan kebanyakan biasanya permasalahan yang ada di antara para asatidzah itu biasanya ya karena perbedaan definisi, perbedaan anggapan, perbedaan membayangkan situasinya. Yang ini membayangkan begini, akhirnya menyimpulkan begini. Yang ini membayangkannya lain lagi, akhirnya kesimpulannya beda. Bagi orang awam tampaknya berbeda, begitu ya. Tapi orang yang sudah paham, ini sebenarnya sama, tapi tampaknya saja berbeda. Tapi karena orang yang kemudian tidak paham, kemudian akhirnya dibenturkan, akhirnya terbenturlah, akhirnya benar-benar berbenturan. Ini gara-gara orang-orang yang tadi menjadi bumbu-bumbu dan supporter tadi ya. Taib. Jadi pemahaman ilmu syar'i itu didapat dari kitab yang ringkas, kemudian kitab yang lebih tebal, kemudian kitab yang lebih tebal lagi. Ini harus di setiap bidang ilmu. Di akidah kita lakukan seperti ini. Di fikih kita lakukan seperti ini. Di adab kita lakukan seperti ini. Di ilmu sirah kita lakukan seperti ini. Kalau antum biasanya cuma kajian tematik, itu antum bayangkan satu kitab isinya 300 halaman, kajian tematik itu membahas mungkin salah satu bab. Antum bahas dari kitab A, belajar satu bab saja. Besoknya atau pekan depannya kajian tematik yang lain, berarti kitab yang lain ambil satu bab saja. Pekan depannya lagi, kitab yang lain lagi dengan pemateri yang lain lagi, kajian tematik juga, berarti kitab yang lain lagi dengan satu bab saja. Gitu terus. Kitab-kitab itu gak ada yang antum selesaikan berarti. Kemudian ya, walaupun antum sudah belajar satu bab, tapi kalau ilmunya tidak runtut seperti itu, percayalah, tunggu, jangankan satu tahun, tunggu pekan depan, materi kajian tematik pekan lalu pasti sudah lupa. Betul tidak? Betul tidak? Ada yang menghadiri kajian ana terakhir di Ukhuwah 2,5 tahun yang lalu. Ada yang masih ingat ana bahas apa? Iya. tentang Ottoman ya. Baik. 6. Jadi ini mempelajari ilmu itu harus dengan kitab yang ringkas, kemudian pertengahan, kemudian lanjutan. Kaidah yang 4,
para penuntut ilmu harus memiliki perhatian yang besar dalam mempelajari bahasa Arab. Ya, harus memiliki perhatian yang besar dalam mempelajari bahasa Arab. Jadi ini bagi orang yang sudah menyadari pentingnya belajar ilmu syar'i, harus juga memiliki waktu yang dia fokuskan untuk belajar bahasa Arab. Jangan terkecoh dengan umur kita. Misalkan, anak merasa, aduh saya sudah bapak-bapak, sudah bukan waktunya untuk belajar seperti ini. Jangan terkecoh seperti itu. Ya, setiap dari kita memiliki kesempatan yang sama untuk belajar agama. Ya, insya Allah kalau kita belajar bahasa Arab sedikit demi sedikit, ya, luangkan waktu di setiap harinya 15 menit saja untuk belajar materi baru dalam bahasa Arab. Misalkan ambil buku yang ya cukup mudah untuk dipelajari sendiri, misalkan Durusul Lughah misalkan. Itu sebenarnya bisa untuk dipelajari sendiri tanpa guru. Pelajari 15 menit setiap hari, tapi harus rutin setiap hari. Jangan ada yang loncat-loncat. Kenapa? Karena kalau sudah loncat, nanti materinya tersebut nanti lupa. Kalau sudah lupa, nanti kita akan merasa, waduh, ana bukan potongannya jadi ustaz nih. Ana gak akan paham ini. Emang potongannya ustaz kayak apa? Emang ada potongan tertentu begitu? Ya, setiap dari kita punya kesempatan yang sama untuk mempelajari ya bahasa Arab dan mempelajari agama ini. Luangkan waktu 15 menit. Belajar bahasa Arab itu berbeda dengan belajar misalkan fikih atau akidah. Kalau akidah atau fikih, antum tidak masuk pertemuan pertama atau pertemuan kesekian, kemudian antum baru masuk pertemuan setelahnya, insya Allah antum tetap bisa mengikuti. Cuma tetap antum harus tahu apa isi pertemuan sebelumnya. Tapi untuk pertemuan setelahnya, insya Allah antum tetap bisa mengikuti. Antum gak ikut pembahasan fikih tentang wudu, tiba-tiba baru ikut tentang tayamum, insya Allah antum tetap akan bisa mengikuti pembahasan tentang tayamum tersebut. Karena materinya sudah beda, ini wudu, ini tayamum. Tapi kalau bahasa Arab, sekali antum tidak masuk, misalkan antum mengikuti ma'had atau ikuti kajian bahasa Arab, sekali antum tidak masuk, kalau antum tidak bersegera untuk mengejar ketertinggalan tersebut, walaupun cuma satu pertemuan, nanti lama-lama antum akan merasa, apa ini? Makin berat. Tidak boleh ada ya bolong-bolong kalau bahasa Arab. Kalau kita gak masuk atau gak bisa hadir karena uzur, gak apa-apa. Tapi harus kita melihat rekaman misalkan, atau bertanya kepada teman kita yang sesama hadir. Kalau tidak ada rekaman, ini apa pembahasan? Coba terangkan ke saya sekarang, terangkan. Begitu. Itu bahasa Arab kuncinya seperti itu. Kenapa? Materi yang satu dengan materi selanjutnya saling terkait. Kalau antum tidak paham materi yang ini, tidak akan paham materi-materi setelahnya. Itu sifatnya bahasa Arab. Ya, dan cukup pelajari 15 menit setiap harinya, insya Allah nanti antum akan bisa baca kitab gundul. Ya, lama-lama, setahun, dua tahun, tiga tahun, insya Allah. Ya, antum tidak percaya? Sama anak tidak juga. Enggak, anak percaya. Kenapa? Karena ada pengalaman waktu itu anak ketika di Birmingham, ada seorang jamaah ya orang Bangladesh, sudah sepuh, sudah umur berapa, 50 atau 60 tahun, belajar bahasa Arab masih tidak tahu, sudah tahu baca huruf hijaiyah, sudah bisa ngaji begitu ya, baca Quran, tapi tidak tahu bahasa Arab, benar-benar dari nol, belajar Durusul Lughah dari nol. Sekarang bagaimana beliau? Beliau sekarang menjadi pengajar nahwu dan sorof di masjid tersebut. Pengajar nahwu dan sorof sudah bisa baca, umur 70 sekarang. Iya, dulu masih 60-an. Belajar agama dari nol. Anda tanya, kenapa kok semangat? Padahal ya ini sudah sepuh, Pak, gitu ya, Mbah. Beliau bilang, ya kalau kita enggak semangat sekarang, padahal kita punya waktu dan tenaga, gimana nanti saya jawab nanti di akhirat? Itu jawabannya. Di akhirat nanti gimana? Punya waktu, punya tenaga, apalagi kalau misalkan di bidang-bidang lain kita talk chair, di bisnis kita, di ilmu dunia kita, kita bisa mikir, kenapa di bahasa Arab kita tidak punya kesungguhan? Nanti jawabannya gimana di akhirat? Itu jawaban beliau. Ajib. Makanya tidak heran, belajar 4 tahun, 3 tahun,
4 tahun, setelah itu lanjut lagi walaupun ke ya yang lainnya, walaupun anak sudah balik ke Indonesia, beliau akhirnya sekarang sudah mengajarkan Al-Ajrumiyah, Qutrunnada. Qutrunnada jarang sekali yang ngajar, bahkan di Indonesia masih jarang ya, masih jarang. Mungkin sudah banyak juga, tapi mungkin anak saja yang tidak tahu. Tapi Qutrunnada itu susah ya, susah. Qutrunnada itu yang jadwal kajian beliau di masjid, coba bayangkan. Bukan wahai istriku, bukan jadwal kajian beliau, ah, mansubat dan lain-lain. Jadwal kajian beliau ya, mansubat ya, biasanya susah kalau sampai mansubat. Nah, tayyib, rontok semua biasanya kalau sudah mansubat. Tayyib, mansubat salah satu tema di Nahwu. Maka ini kisah inspirasi yang harus kita cermati bersama ya. Itu satu kisah. Ada kisah yang lain. Ada kisah yang lain. Kalau ini kisahnya adalah Ummahat. Ada Ummahat. Tapi ini di Amerika Serikat. Waktu Ana masih di Amerika, ada seorang Ummahat yang beliau ini mengeluhkan dulu mengeluhkan kepada guru kami, Syekh Sofi ya, bahwa tidak bisa menghafalkan Al-Qur'an. Akhirnya disarankan apa? Coba hafalkan. Jadi susah, ngafalin itu susah. Ngafalin ayat, ngafalin Al-Qur'an, apalagi ngafalin hadis yang lain-lain. Al-Qur'an saya susah. Nah, gimana caranya? Akhirnya di waktu dulu 15 tahun yang lalu. Ceritanya ini cerita ya. Anda juga dengar ceritanya saja. 15 tahun lalu dari ketika Anda di situ, dan Anda di situ 10 tahun yang lalu. Jadi sudah lama sekali, 25 tahun yang lalu berarti ya. Disarankan untuk menghafalkan ayat Al-Quran Satu ayat satu hari. Kalau satu ayatnya panjang seperti di Al-Baqarah, ada satu ayat yang satu halaman, silakan dipecah-pecah sendiri. Tapi intinya apa? Setelah itu beliau mengamalkan itu. Berapa ayat di Al-Quran? 6 ribuan. 6.200. Ada khilaf di kalangan para ulama, khalas. 6 ribuan. 6 ribuan itu berarti berapa tahun kalau satu hari, satu ayat? Kalau 10 satu tahun 365 hari. Kalau 10 tahun 3.650. Betul? Itu kalau 10 tahun. Ini 6 ribuan. 20 tahunan. Beliau menghafalkannya setelah 15 tahun. Beliau menghafalkan Al-Quran selama 15 tahun. Ya mungkin, apalagi di juz amma ya, mungkin satu hari tidak satu ayat begitu ya, bisa dirapel begitu ya. Tapi intinya adalah, ini kita lihat kesungguhan. Orang yang akhirnya ketika dia menemui kendala tersebut, tapi dia sungguh-sungguh setiap harinya, dia katakan, saya setiap hari cuma menghabiskan waktu 15 menit. Satu ayat 15 menit setelah sholat. 15 menit tiap sholat, afwan. Jadi 15 kali 5 berarti ya. Tapi intinya, waktu yang tampak sedikit tersebut, dia lakukan secara istiqomah tiap hari. Alhamdulillah tercapai juga jadi hafizoh. Beliau Ummahat. Daripada kalau misalkan antum tidak punya keteguhan sama sekali, 15 tahun sama saja seperti kita sekarang, sama seperti 15 tahun yang lalu. Tidak menghafalkan Al-Quran, kajiannya tematik semua, tidak menghafalkan hadis, apa yang kita miliki? Cuma merasa sekarang Anda sudah ngaji, dulu 15 tahun yang lalu belum ngaji, cuma itu aja. Betul tidak? Sekarang anak ikhwan ngaji, 15 tahun lalu masih jahil. Apakah kita cuma mau ingin perubahan itu saja, sekedar status ikhwan ngaji atau akhwan ngaji? Tentunya tidak, ya tentunya tidak. Makanya ini kita sama-sama. Ini bukan anak menyindir antum, ini menyindir anak juga ya. Kita semua tersindir oleh orang-orang yang contohnya seperti tadi, masya Allah. Taib. Bahkan para ulama menyebutkan, kalau antum sudah mempelajari ini semua dengan benar dan memiliki guru yang baik, 5 tahun menuntut ilmu itu sudah menjadi ulama. 5 atau 6 tahun. Belajar akidah, terstruktur fikih, terstruktur usul fikih, usul hadis, tafsir, 5 tahun, 6 tahun itu sudah cukup.
Sisanya belajar adab dan lain-lain, belajar cara berfatwa, cara berdakwah dan seterusnya, menyikapi dan seterusnya, cara bersikap lah intinya ya, bersikap ketika ada fitnah dan seterusnya, itu juga harus dipelajari langsung, secara langsung kepada guru-guru kita. Tapi secara materinya sendiri, kalau antum efektif belajarnya 5 tahun 6 tahun sudah cukup jadi ulama. Hah? Bisa dihitung sendiri, bisa dihitung sendiri. Ya, bisa dihitung sendiri. Misalkan kita buat programnya, akidah kitab ini. Ini butuh berapa bulan? Fikih ini butuh berapa bulan? Ini berapa bulan? Berapa bulan? Hitung semua 5 tahun atau 6 tahun. Kalau efektif. Tapi karena kitanya yang mungkin udahlah. Ngapain kita kajar kitab? Pertemuan pertama air, pertemuan kedua bejana, pertemuan ketiga istinja. Enggak seru, Ustaz. Kalau kita begini, kita enggak akan jadi-jadi. Taib, ini reminder bagi kita semua ya. Nah, kaidah yang keempat berarti harus perhatian dalam mempelajari bahasa Arab. Karena belajar bahasa Arab itu kunci seluruh ilmu. Semua ilmu Islam itu ditulis dalam bahasa Arab. Dan tentunya Al-Quran dan As-Sunnah dalam bahasa Arab. Tidak mungkin seseorang naik tingkat dalam ilmu kalau dia tidak belajar bahasa Arab. Oleh karena itu, naam, tidak masalah. Antum ikuti kajian kitab semampu antum. Kajian tematik tetap datangi. Ana tidak mengatakan antum jangan datang kajian tematik. Tidak. Kajian tematik dan kajian kitab sama-sama penting. Kajian tematik untuk menyemangati kita atau untuk mempelajari hukum kontemporer yang memang kita butuhkan, begitu ya. Kajian kitab itu untuk membangun keilmuan kita. Selain kita ikut kajian ini, luangkan waktu, cari buku yang bisa antum pelajari sendiri. Misalkan dalam bahasa Arab Dursulullah, misalkan banyak kitab-kitab lain. Luangkan waktu 15 menit untuk pelajari sendiri. Nanti lama-lama antum tidak akan kerasa. Lama-lama nanti antum menjadi ya menjadi orang yang bisa belajar baca atau bisa baca kitab Arab gundul ya. Kalau baca kitab Arab gundul, nah memang harus ada guru, enggak bisa sendiri. Tapi minimal ketika antum belajar sendiri Dursulullah, antum mampu untuk kemudian mencari guru yang bisa ngajarin antum meneliti. Ya, antum baca, cara belajar baca kitab itu adalah antum duduk di depan guru antum, antum baca kitab Arab gundul tersebut, nanti dikoreksi kalau ada salah-salah. Begitu. Enggak bisa otodidak memang. Tapi harus ada guru. Tapi belajar dari Dursulullah bisa otodidak. Ana sarankan demikian ya. Itu salah satu contoh kitab ya. Kitab yang lain bisa banyak juga insyaallah. Baik. Kaidah yang kelima adalah sebuah kaidah yang telah dikatakan oleh para ulama, man hurimal usul hurimal wusul. Barang siapa yang terhalangi dari pondasi ilmu, maka dia akan terhalangi dari mencapai puncak ilmu. Man hurimal usul hurimal wusul. Barang siapa yang terhalangi dari pondasi ilmu, maka dia akan terhalangi dari mencapai puncak ilmu. Apa yang dimaksud dengan pondasi ilmu? Yang dimaksud dari pondasi ilmu di sini adalah ya ilmu usul fikih. Misalkan ada ilmu usul fikih, hadis ada ilmu usul hadis, tafsir ada ilmu usul tafsir, usul tafsir. Jadi ilmu usul fikih itu harus kita pelajari. Naam. Ya, kalau kita panitia kajian, kita punya tanggung jawab untuk mencerdaskan umat, punya mengadakan kajian kitab misalkan tentang usul fikih. Ya, ada yang akidah, ada yang fikih, ada yang usul fikih. Kalau kita panitia kajian, kita punya tanggung jawab itu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nanti kita ditanya, kita punya kesempatan untuk mengajarkan umat ilmu agama dengan baik, tapi kenapa kita sia-siakan? Begitu ya. Nah, jadi belajar ilmu usul fikih, belajar ilmu usul hadis, belajar ilmu usul tafsir. Ini penting. Misalkan di ilmu usul hadis, misalkan kita akan belajar banyak istilah. Jangan bosan dengan istilah-istilah tersebut. Kalau kita mau menjadi orang yang kokoh agamanya. Nanti di ilmu hadis nanti kita belajar apa? Ilmu usul hadis. Kita belajar misalkan istilah hadis sahih apa, hadis hasan apa, hadis munqati apa, hadis maqtu apa, hadis muttarib apa, hadis ya, banyak macam-macam istilahnya. Ya, kita pelajari secara istiqomah sedikit demi sedikit, bersabar. Nanti kita akan raih buahnya yang akan kita ambil sendiri. Apa buah yang akan terasa? Ketika orang terombang-ambing dengan ya, kekisruhan, kita tidak terombang-ambing. Ketika orang terombang-ambing dengan fitan,
kejahilan muncul misalkan atau fitan, kita tidak terombang ambing. Alhamdulillah, dijaga oleh Allah. Kenapa? Kita sudah mempelajarinya dengan baik waktu itu, selama ini. Ini diantara manfaat yang sangat terasa, ya. Jadi sekali lagi Anda katakan, orang yang biasanya ngajinya itu terstruktur ngaji kitab, dia tidak akan mudah terombang ambing kisruh sosial media. Apalagi sibuk dengan screenshot sana, screenshot sini, gibah sana, gibah sini. Apalagi kalau satu hari itu belum ngecek kubu sana udah ada updatean belum, itu kayaknya belum afdol begitu ya, belum lega gitu ya. Mana nih updatean dari kubu sebelah nih, oh, kok belum update mereka, padahal kita sudah balas, ayo gitu ya. Ini udah kayak ngadu ayam ya. Ngadu jangkrik, nggak boleh. Apalagi ini bukan ngadu ayam, ngadu jangkrik nggak boleh, apalagi ngadu para ustadz misalkan atau ngadu para ikhwah, tidak boleh ya. Maka di sini kita lihat harus belajar ilmu usul itu penting sekali, walaupun tampaknya susah, pelajari sedikit demi sedikit. Nah, jangan sampai ya kita terlena gitu ya, udahlah ana yang penting ngaji yang apa namanya temanya mudah-mudah. Kita jangan sampai memiliki mindset seperti itu. Kenapa? Kalau kita pikirkan ya, kalau dari tadi kita katakan manfaat yang bisa kita dapatkan adalah terhindar dari madarat, terhindar dari fitan, terhindar dari ikutan kisru di sosial media. Maslahat yang bisa kita ambil, kalau itu madarat ya, terhindar dari madarat. Tapi kalau kita mau bicara maslahat, maslahat yang bisa kita ambil kalau kita belajar ilmu secara terstruktur dan bertahap adalah bisa jadi melalui perantaraan kita yang sudah ngaji kitab selama ini, anak kita, cucu kita nanti akan juga ketularan juga. Ya pasti insya Allah. Kalau orang tuanya berilmu, ilmunya kokoh, nanti anak dan cucunya insya Allah nanti akan juga yakni memiliki dampak positif dari orang tuanya atau dari kakeknya. Ketika kita ilmu kita lebih kokoh, kita juga akan lebih mudah untuk berdakwah. Antum pernah berbicara misalkan ketemu sama keluarga besar, misalkan ngumpul-ngumpul keluarga besar, kita sudah tahu hukumnya tentang macam-macam, tentang sunnah begitu ya. Kemudian keluarga besar antum misalkan ada yang mencela atau misalkan ada yang mendebat misalkan begitu ya. Kalau ilmu kita kokoh, kita lebih mudah untuk mendakwahkan ilmu tersebut, lebih enak. Kita lebih kokoh ketika daripada kalau kita tahu itu benar tapi kita enggak bisa menjelaskan. Itu tersiksa itu. Ya. Dicela tapi oh enggak, ini yang benar. Benernya gimana? Apa dalilnya? Apa dalilnya ya? Gitu ya. Pokoknya benar aja lah gitu ya. Itu enggak akan ya. Pengalaman yang Anda rasakan sendiri, dakwah kita terbantu dengan ilmu kita. Kalau ilmu kita terstruktur, dakwah kita, ya ini dakwah bukan berarti masing-masing dari kita harus jadi pengajar, tidak. Dakwah yang kita maksud, yang Anda maksud, maksudnya itu dakwah ketika antum berjumpa dengan teman-teman antum yang belum ngaji misalkan, dengan keluarga besar antum, dengan tetangga antum, bukankah mereka juga membutuhkan orang yang mengingatkan mereka kepada kebenaran? Betul tidak? Kalau kita enggak punya ilmunya, bagaimana kita bisa mengingatkan mereka? Mereka itu butuh. Mereka bilangnya, mikirnya mungkin enggak butuh, mereka mencela. Tapi sebenarnya mereka itu butuh. Tanggung jawab kita untuk menjelaskan kepada mereka. Kasihan, betul tidak? Kita sudah tahu ini adalah jalan kebenaran. Ini sudah tahu ini sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah tahu ini syariat Allah. Tapi teman kita belum tahu. Sebenarnya dia butuh. Itulah yang disebut oleh para ulama lisanul hal. Secara lisanul hal dia butuh. Walaupun secara lisanul qaul dia tidak mengucapkannya. Walaupun secara lisanul qaul perkataan dia bisa jadi dia mencela. Akan tapi lisanul hal dia butuh. Semua orang butuh terhadap ilmu syar'i. Disadari atau tidak disadari, dia sukai atau dia tidak sukai. Kenapa? Ilmu syar'i kebutuhan semua orang. Orang yang merasa tidak butuh di dunia, nanti dia akan baru merasakan kebutuhannya nanti di akhirat, setelah semuanya terlambat begitu ya. Misalkan orang kafir, kan semuanya menyesal nanti di akhirat, betul? Dia baru menyadari bahwa selama ini butuh. Taib. Jadi kaidah kelima adalah semangat untuk mempelajari ilmu usul. Kaidah keenam. Nah ini diantara kaidah 6 ini termasuk ya permasalahan yang cukup teknis sebenarnya, akan tapi
tidak masalah untuk Anda jelaskan di sini ya. Kaidah yang keenam, metode terbaik untuk mempelajari fikih adalah dengan menggunakan kurikulum mazhab. Metode terbaik untuk mempelajari fikih adalah dengan menggunakan kurikulum mazhab tanpa fanatik terhadap mazhab tersebut. Tanpa fanatik terhadap mazhab tersebut. Pertama, mengapa kita katakan kurikulum mazhab itu adalah metode terbaik? Karena di dalam satu mazhab, terserah mau mazhab yang mana, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, kitab-kitabnya sudah banyak. Mulai kitab yang tipis, kitab yang pertengahan, kitab yang tebal, begitu ya. Mulai dari kitab fikihnya sendiri, kitab usul fikihnya sendiri, kitab kaidah fikihnya sendiri, macam-macam, sudah tertata rapi. Jadi kita tinggal pelajari. Jadi kita menganggap mazhab itu cuma kurikulum. Makanya tadi Anda bilang kurikulum mazhab. Ya. Kita tidak fanatik buta pada imam mazhab tersebut, pada ulama mazhab tersebut. Kita cuma menjadikannya kurikulum. Apa yang dimaksud dengan kurikulum? Yakni kita mempelajari fikih dengan panduan atau dengan bantuan kitab-kitab tersebut. Ya. Untuk mempelajari adalah dengan menggunakan kurikulum mazhab. Tapi untuk beramal, wajib bagi kita semua untuk beramal dengan pendapat yang pendalilannya paling kuat. Taib. Jadi bedakan antara bermazhab dengan beramal. Ini satu hal yang sebagian orang salah paham. Yang namanya bermazhab itu berarti semua amalannya harus sesuai dengan mazhab tersebut. Ini tidak seperti itu. Dan secara realita tidak ada yang bisa seperti itu. Tidak ada yang bisa. Kenapa? Ya, misalkan mazhab Syafi'i di negeri kita. Dalam masalah muamalat banyak yang keluar dari mazhab Syafi'i. Kalau enggak keluar dari mazhab Syafi'i, kalau enggak milih pendapat Hambali misalkan, oh banyak transaksi yang tidak sah. Gitu ya. Salah satu pendapat di mazhab Syafi'i yang utama adalah baik mu'atoh tidak sah. Jual beli kalau tanpa ijab kabul secara lisan, jual belinya tidak sah. Gitu ya. Kalau kita mau beli ini misalkan, ini air mineral ini, karena penjualnya sudah teman gitu misalkan, bro, gitu ya. Ini enggak sah di mazhab Syafi'i. Betul? Apa kabarnya kalau antum jual belinya begini? Nah, selesai. Besoknya tiba-tiba paket. Nah, ada omongan tidak yang keluar? Sah atau tidak di mazhab Syafi'i? Halas? Hah? Betul? Secara realita tidak ada yang 100%. Mazhab 100% mazhab Hambali tidak ada. 100% mazhab Hanafi tidak ada. 100% tidak ada. Bedakan antara bermazhab dengan beramal. Bermazhab itu maksudnya belajar dengan menggunakan kurikulum mazhab tanpa fanatik terhadapnya. Sebagian orang berpikir demikian. Sebagian orang yang namanya bermazhab Syafi'i 100% mazhab Syafi'i. Orang yang mengatakan seperti itu, lihat sendiri, nanti dalam beberapa perkara dia sendiri yang keluar dari mazhab Syafi'i. Ustaz, ini kita jamaah umroh, ini kita di Masjidil Haram. Kita Hanafi dulu ya. Setelah itu kita jadi Syafi'i lagi setelah. Ini gimana ini? Hah? Kan keluar dari mazhab Syafi'i. Kenapa setelah pendapatnya susah di mazhab Syafi'i, antum dengan rela keluar dari mazhab Syafi'i, tapi antum melihat saudara antum yang lain memang misalkan tidak mengamalkan pendapat mazhab Syafi'i karena merasa pendapat mazhab lain dalilnya lebih kuat, tidak kunut misalkan. Misalkan ya, ini contoh saja ya. Contoh saja. Kemudian antum berang dan marah, tidak boleh seperti itu. Betul? Jadi itu yang harus yakni dilakukan. Tapi kembali lagi kepada topik. Jadi kalau kita belajar dengan menggunakan kurikulum mazhab, kalau misalkan kita belajar fikih Syafi'i, pelajari dari Abu Syuja' terlebih dahulu misalkan. Beda guru beda, bisa jadi beda kurikulum. Pelajari dari Abu Syuja' terlebih dahulu. Kemudian setelah itu naik misalkan ke Al-Yaqut An-Nafis misalkan. Setelah itu naik ke Umdatus Salik misalkan. Setelah itu naik ke Minhajut Thalibin misalkan. Ketika antum naik sedikit demi sedikit, antum nanti tidak akan terasa akan menjadi di puncak, berada di puncak ilmu fikih. Ya.
akan bisa yakni mengajarkan fikih. Mudah belajar fikih itu, belajar ilmu agama secara umum mudah kalau antum terstruktur. Ya. Ketika belajar fikih Hambali misalkan, belajar dari Ahsarul Mukhtasarah, kemudian setelah itu bisa Dalilut Thalib, setelah itu Zadul Mustaqni, setelah itu ya Muntahil Iradat, atau bahkan Al-Iqna, tebal sekali Al-Iqna segini ya, bantal. Itu fikih Hambali. Kalau di Indonesia, pengajar yang mungkin bisa antum dapatkan, ini kembali kepada pengajar. Ya, ketika di Indonesia, kalau di Indonesia ini dua mazhab yang mudah untuk diajarkan atau mudah untuk dipelajari adalah Syafi'i dan Hambali, karena para pengajarnya ada insya Allah. Ana sendiri di Bandung ngajar dua, Syafi'i dan Hambali ya. Karena ketika di Amerika dan Inggris, ana belajarnya Hambali, para masyayikh ana Hambali. Bahkan ketika ana di Amerika, ana gak ada niatan untuk balik ke Indonesia. Ya. Makanya ana belajar Hambali. Ngapain ana belajar Syafi'i, orang ana gak, gurunya Hambali, gak ada niatan balik ke Indonesia, kelas belajar Hambali gitu ya. Setelah ana balik ke Indonesia, ana belajar Syafi'i, dan ya sejak sebelum balik sudah mulai belajar Syafi'i, dan akhirnya di Bandung ana mengajarkan dua mazhab tersebut. Tapi kalau di Indonesia memang belum ada pengajar yang mengajarkan Hanafi dan Maliki ya, aneh sekali ya, karena nggak ada pengajarnya dan kitab-kitabnya susah juga. Jadi mazhab yang paling banyak diajarkan di Indonesia adalah Syafi'i kemudian Hambali. Maka silakan mengikuti kurikulum tersebut ya, dan jadikan itu sebagai kurikulum. Mazhab itu sebenarnya adalah hasil ijtihadnya mustahid. Mazhab itu adalah hasil ijtihadnya mustahid. Mazhabnya Imam Syafi'i, hasil ijtihadnya Imam Syafi'i. Mazhabnya Imam Ahmad, hasil ijtihadnya Imam Ahmad. Mazhabnya Imam Malik dan seterusnya, itu hasil ijtihadnya Imam Malik dan seterusnya. Jadi dalam perkara-perkara khilafiyah, dalam masalah fikih kan banyak perkara khilafiyah, betul? Dalam perkara khilafiyah, para ulama membahas apakah kebenaran itu ada pada satu pendapat? Apakah misalkan, ya, dalam masalah tadi, ya, ana berikan contoh yang gampang saja, misalkan masalah air saja, kita ambil bab pertama di fikih, masalah air, apakah ada air, ya, tohir? Jadi air terbagi jadi tiga, tohur, tohir, najis, atau air cuma terbagi jadi dua, tohur dan najis, begitu ya. Di mazhab Syafi'i dan di mazhab Hambali, air terbagi menjadi tiga, tohur, tohir, dan najis. Tapi di mazhab Maliki, cuma tohur dan najis saja, tidak ada air tohir. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga memilih pendapat yang sama dengan pendapat Maliki ya. Beliau tidak memilih pendapat Hambali dalam masalah ini. Tapi minimal ada dua pendapat tersebut. Antara air itu ada air tohir atau tidak ada air tohir sebenarnya, gitu ya. Yang mana yang benar? Nah, ini para ulama kemudian beda pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan ketika ada perbedaan pendapat di fikih, kebenaran itu ada di salah satu pendapat tapi kita belum tahu yang mana. Tugas mustahid untuk mencari tahu mana yang benar di sisi Allah. Tugas mustahid adalah mencari tahu mana yang diridhoi dan dikehendaki oleh Allah. Yang sebenarnya dikehendaki oleh Allah, yang sebenarnya merupakan al-haq di sisi Allah mana? Gitu ya. Itu tugasnya mustahid. Kalau mustahid benar, beristihad kemudian benar, dia dapat dua pahala. Kalau kemudian beristihad kemudian salah, dia tetap dapat satu pahala. Idza istahadal hakim fa asab falahu ajran, wa idza istahadal hakim fa akhta falahu ajrun wahid. Kalau seorang mustahid itu beristihad kemudian pendapatnya ternyata benar, yakni sesuai dengan pendapat yang dianggap yang dikehendaki oleh Allah, maka mustahid tersebut mendapatkan dua pahala. Tapi kalau dia beristihad kemudian salah, dia cuma mendapatkan satu pahala. Dari hadis ini kita simpulkan bahwa ada pendapat yang benar, ada pendapat yang salah. Betul? Ada pendapat yang benar di sisi Allah dan ada pendapat yang salah di sisi Allah. Tapi karena ini masalah khilafiyah ijtihadiyah, maka tidak mengapa kemudian kalau misalkan ada mustahid yang salah tetap dapat satu pahala. Itu sifat, itulah karakteristik masalah khilafiyah ijtihadiyah. Berbeda dengan masalah ijma', masalah akidah mayoritasnya adalah masalah ijma'. Antum gak boleh berbeda pendapat. Kalau antum milih pendapat lain, itu berarti penyimpangan ya, itu masalah akidah. Tapi kalau masalah khilafiyah ijtihadiyah yang sebagian besar masalah fikih itu masuk dalam situ, maka ada satu pendapat yang benar
Sedangkan pendapat yang lain itu sebenarnya tidak dikehendaki oleh Allah, akan tapi karena ini memang khilafiyah ijtihadiyah, Allah memberikan ruang, memberikan keringanan. Mustahid yang ijtihadnya salah tetap dapat satu pahala. Jadi tugas mustahid apa? Berijtihad. Apa yang dimaksud dengan ijtihad? Ijtihad itu maksudnya mengerahkan kemampuan, istifraghul faqih al-wus'ali tahsili dhanni bil hukm. Yani mengerahkan kemampuan semaksimal mungkin untuk mendapatkan pendapat yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala, sesuai kemampuan maksimal dia. Sampai-sampai dia sudah merasa ana enggak mampu lagi untuk mengerahkan kemampuan yang lebih dari ini. Nah, ini mustahid gitu ya. Penelitian yang keras, perjuangan yang keras. Ini tugasnya mustahid. Kalau misalkan seorang mustahid mendapati pendapat tertentu, ini dalilnya yang paling kuat, dia harus ikuti pendapat tersebut. Kalau dia mendapati pendapat ini dalil lemah, dia harus tinggalkan pendapat tersebut. Wa yauma yunadihim fayaqulu madza ajabtumul mursalin. Wa yauma yunadihim fayaqulu madza ajabtumul mursalin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, pada hari di mana Allah menyeru mereka, orang-orang musyrik, madza ajabtumul mursalin? Apa ya, apa jawabanmu terhadap para rasul? Apakah engkau membantah mereka atau apakah engkau mengikuti mereka? Madza ajabtumul mursalin. Jadi harus mengikuti dalil yang disampaikan oleh para nabi dan rasul. Itu prinsipnya. Itu tugas mustahid, betul? Karena mereka bisa langsung meneliti dalil. Sekarang pertanyaannya, kita ini sebagai, kita ini apa? Mustahid atau bukan? Bukan, ya, bukan mustahid. Tapi kita adalah orang awam, ya. Nah, kita muqallid. Muqallid atau taklid. Taklid itu ada taklid yang maknanya positif, ada taklid yang maknanya negatif. Taklid yang maknanya positif itu adalah taklidnya orang awam ketika mempelajari agama dari seorang ulama, dari seorang guru, dari seorang ustaz. Misalkan, taklid itu maksudnya adalah yakni qabulu qawlil ghair min ghairi ma'rifati dalilihi atau min ghairi ma'rifati rujhani dalilihi. Menerima perkataan orang lain tanpa mengetahui dalilnya. Yani tanpa mengetahui dalilnya ini maksudnya adalah tanpa dia sendiri yang menganalisa dalilnya. Seorang ulama atau seorang ustaz ketika mengajarkan ilmu di kajian, mengajar akidah, mengajar fikih, bukankah menjelaskan dalilnya juga? Apalagi fikih ya, kita fokus fikih ya. Kalau akidah kan jelas, ini dalilnya, ini pendapat para salaf generasi terdahulu, khalas, terima gitu ya. Sekarang kita bahas fikih. Ketika para ulama atau para ustaz mengajarkan fikih, bukankah menyebut dalil? Nah, berarti kita mengetahui pendapat tersebut dengan dalilnya atau tidak? Dengan dalilnya. Tapi kita bukan yang menganalisa dalilnya, betul? Kita nggak bisa menjawab kenapa dalil yang digunakan itu, kenapa bukan hadis yang lain. Ustaz, jangankan pertanyaan itu, adanya hadis yang lain saja Anda tidak tahu. Hadis yang lain saja Anda tidak tahu. Gimana Anda mau menjawab pertanyaan tersebut gitu ya? Mengapa bukan hadis ini tapi hadis yang lain? Ah, hadis yang lain Anda saja enggak tahu. Ini namanya taklid. Jadi taklid itu adalah kita yang enggak bisa menganalisa sendiri. Itu namanya taklid. Ini taklid yang terpuji. Ketika kita mengambil pendapat tersebut dari orang yang terpercaya keilmuannya. Dilihat, ini orang yang terpercaya keilmuannya atau tidak? Ini ulama terpercaya keilmuannya atau tidak? Ya. Kalau iya dan kita belajar ilmu kepadanya, ini namanya taklid yang terpuji. Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lam. Bertanyalah kepada ahli ilmu jika engkau tidak mengetahui. Nah, ini taklid yang terpuji. Tapi taklid yang tercela adalah antum tidak mau tahu dalil. Udah yang penting ini ulama, khalas, mau dalil, mau jelaskan ini pendapat lain, inilah yang dalilnya yang benar, ini salah. Enggak, tetap enggak mau. Ini namanya taklid yang tercela. Biasanya taklid yang dibangun di atas fanatisme. Ya. Taklid yang dibangun di atas fanatisme atau mengkultuskan individu tertentu atau mazhab tertentu. Nah, jadi ketika kita belajar mazhab, belajar fikih dengan kurikulum mazhab, kita sebagai orang awam, apa yang harus kita lakukan? Itu ana sebutkan di kaidah ke-7 dan ke-8. Kita baca ya. Kaidah 7 adalah wajib untuk mengikuti pendapat yang kita lebih condong kepadanya dari sisi pendalilan,
jika kita sudah memiliki keahlian untuk menelaah literatur dan menimbang berbagai pendalilan dari para ulama. Ini kita lihat. Kalau kita sudah memiliki keahlian untuk menelaah literatur, kita sudah bisa bahasa Arab, kita sudah bisa ilmu usul fikih, usul hadis, usul tafsir, ya, wajib bagi kita untuk mengikuti pendapat yang kita lebih condong kepadanya dari sisi pendalilan. Jangan seperti orang-orang, sebagian orang yang belajar mazhab tidak mau menelaah dalil, udah yang penting 100% mazhab Syafi'i. Nah, nanti gimana kalau pendapatnya susah? Biasanya yang dilakukan adalah khalas, alhamdulillah ada ulama yang berpendapat berbeda, kita taklid saja pada ulama tersebut. Contoh, ini contoh. Antum tahu apa hukumnya wanita haid yang berdiam diri di masjid? Misalkan duduk di masjid untuk kajian, apa hukumnya wanita haid? Boleh atau tidak boleh? Boleh atau tidak boleh? Tidak boleh. Boleh. Dengan catatan harus berwudu terlebih dahulu. Para fuqaha berbeda pendapatnya nih. Ada fuqaha yang berpendapat A, ada fuqaha yang berpendapat B, ada fuqaha yang tawakuf, diam saja ya. Ustaz bahas apa sih ini gitu ya. Antum gara-garanya waktu pembahasan fikih enggak datang ya. Nah, para ya nih fuqaha kita, fuqaha una yakhtalifun. Ya nih masyaallah, ikhtilafal fuqaha. Para fuqaha kita berbeda pendapat sekarang. Baik. Di mazhab Syafi'i, ini sebagian orang ya, kita tidak menyinggung satu dua, tapi ini fenomena yang ini kita belajar bersama gitu, enggak apa-apa ya. Di mazhab Syafi'i, wanita haid tidak boleh datang ke masjid. Haram. Walaupun sudah berwudu, tidak boleh tetap. Sebagian orang yang bermazhabnya, cara bermazhabnya salah, cara belajar fikih dengan bermazhabnya salah, mentalitasnya seperti ini. Baik. Di pendapat mazhab kita, ini hukumnya. Susah atau gampang? Susah untuk diamalkan atau gampang? Susah. Para ibu-ibu nanti protes, gitu ya. Akhirnya diarahkan. Oh tayyib, ada salah satu Syafi'iyah yang berpendapat bahwa wanita haid boleh ke masjid setelah berwudu. Itu pendapatnya Al-Imam Al-Muzani di Syafi'iyah. Dan itu pendapatnya Hambali. Tidak apa-apa. Antum dalam masalah ini taklid saja pada Imam Muzani dan Imam Ahmad. Dalam masalah ini antum taklid saja pada Imam Muzani dan Imam Ahmad. Contoh lain, ketika sampai Masjidil Haram, kita taklid saja sama mazhab Maliki atau Hanafi. Karena kalau kita bersentuhan dengan wanita bukan mahram, batal lagi wudu kita. Berapa kali harus berwudu kalau kita di tawaf di gitu? Kalau wudu dianggap membatalkan wudu, kalau menyentuh tersebut dianggap membatalkan wudu, susah. Kalau kita ngamalkan mazhab Syafi'i susah. Ya udah. Kita taklid saja sama Imam Malik sama Imam Abu Hanifah. Khalas. Jadi dalam perkara-perkara yang sebagian itu susah diamalkan, mentalitasnya adalah alhamdulillah ada ulama lain yang pendapatnya berbeda, lebih mudah, kita taklid saja sama mereka. Ini mentalitas yang tidak baik. Ini mentalitas yang tidak baik. Kenapa tidak baiknya? Karena ini berarti antum memilih pendapat sesuai dengan hawa nafsu yang paling mudah. Betul? Metode yang tepat dalam masalah ini adalah dibedakan antum kondisinya yang mana. Kalau antum sudah bisa menelaah dalil sendiri, menelaah kitab Arab sendiri, menelaah Al-Majmu' karya An-Nawawi, Al-Mughni karya Ibnu Qudamah yang berjilid-jilid begitu, kalau antum sudah mampu untuk melakukannya, antum cari dalilnya, ikuti pendapat yang antum lebih condong kepadanya dari segi dalil. Tapi kalau antum belum mencapai tingkat itu, maka yang antum lakukan adalah pilih pendapat ulama yang lebih antum percayai secara ya keilmuan, ketakwaan dan kewaroannya. Antum pilih pendapat ulama yang lebih antum percayai secara ya keilmuan, ketakwaan dan kewaroannya. Bukan memilih pendapat yang asalkan ada pendapat yang lebih mudah langsung kita ambil pendapat yang lebih mudah. Tidak, itu bukan cara untuk menuntut ilmu, bukan cara dalam beramal dalam Islam.
sebagaimana orang yang bisa menelaah dalil seperti tadi, bisa bahasa Arab, bisa baca kitab Arab, bisa belajar, bisa bongkar-bongkar Al-Mughni, Al-Majmu dan lain-lain begitu ya. Sebagaimana orang ini wajib untuk mencari dalil, bagi orang yang belum bisa seperti ini wajib bagi dia untuk mencari orang yang lebih dia percayai dari segi ilmu, ketakwaan dan kewaruannya. Jangan serta-merta, oh ada pendapat lain yang lebih mudah, kita ambil pendapat yang lebih mudah. Kan ada ulama yang memfatwakannya. Ah, pertanyaannya, ulama tersebut antum selama ini menganggapnya paling berilmu, paling bertakwa, paling warok begitu. Selama ini antum mengikuti kajiannya, menggang apa berpanduan dengan hasil ijtihadnya Syekh Utsaimin misalkan, dari kitab-kitab Syekh Utsaimin. Tapi giliran Syekh Utsaimin berpendapat susah, oi, Syekh Ibn Baz pendapatnya lebih mudah. Kita ikuti Syekh Ibn Baz saja dalam masalah ini. Misalkan, atau Syekh siapa yang tidak diketahui, ya, tidak pernah antum kenal, tapi ternyata oh ada Syekh yang memfatwakan seperti itu. Antum langsung ambil pendapat itu. Ini tidak boleh. Berbahaya. Sebagaimana orang yang bisa menelaah dalil harus mencari dalil, orang yang belum bisa menelaah dalil harus mencari ulama yang dia percayai, yang paling dia percaya keilmuannya, ketakwaannya dan kewaraannya dalam masalah tersebut, ikuti fatwanya. Karena nanti semua akan ditanyai di akhirat, antum kenapa pilih pendapat itu? Kalau kita punya jawaban, jawaban kita adalah karena ana mengikuti ulama tersebut dan ana selama ini memang fikoh dengan ulama tersebut. Ana ya mempercayakan agama ana dengan ulama tersebut. Ini taklid yang positif. Karena ana melihat ini keilmuannya masya Allah, ketakwaannya, ini ulamanya umat begitu ya. Nah, dalam masalah ini ana mengikuti beliau. Walaupun agak susah, walaupun susah, khalas. Atau walaupun mudah, ternyata mudah gitu ya, khalas, alhamdulillah. Kalau mudah, alhamdulillah. Betul? Tapi selama ini beliaulah yang ana fikoh. Jangan kemudian ketika ulama yang selama ini kita pelajari, misalkan kita selama ini belajar misalkan mazhab Syafi'i, atau kita selama ini belajar mazhab Hambali, karena kita fikoh dengan ulama-ulama di mazhab tersebut misalkan. Tapi ternyata ketika ulama tersebut ya pendapatnya kebetulan susah, kemudian kita ambil pendapat entah ulama yang enggak pernah kita kenal sebelumnya, yang penting ada ulama yang memfatwakan pendapat tersebut. Ini tidak boleh seperti ini. Jelas? Nah, baru ketika kita ada dua ulama yang sama-sama kita yakni percayai, sama-sama thiqah, Syekh Utsaimin berpendapat begini, Syekh Ibn Baz berpendapat begini. Ustaz, Anda sama-sama percaya kepada Syekh Utsaimin dan Syekh Ibn Baz. Terus gimana? Dua pendapatnya berbeda-beda, gitu ya. Maka para ulama menyebutkan baru pada saat ini kita boleh memilih pendapat yang lebih mudah. Kapan kita boleh memilih pendapat yang lebih mudah? Ketika ya kita punya, kita tahu ada dua ulama atau lebih yang berfatwa berbeda. Kita sudah berusaha pelajari dalilnya semampu kita, begitu ya. Apa dalilnya Syekh A, apa dalilnya Syekh B. Kita sama-sama fikoh terhadap Syekh A dan Syekh B. Kita belajar dalilnya, kok tetap bingung ya. Masih tetap galau. Ini mana yang lebih kuat? Ya, masih kita belum punya kecenderungan. Hati kita masih bingung. Baru boleh untuk memilih pendapat yang lebih mudah. Tapi kalau dari awal langsung memilih pendapat yang lebih mudah, walaupun pendapat tersebut disuarakan atau dipilih oleh ulama yang enggak kita kenal gitu ya. Yang penting ada ulama yang memfatwakan, ini bukan cara yang selamat dalam beramal. Baik. Maka di sini kita lihat ini yang harus ditekankan, karena sebagian orang yang mengajarkan mazhab itu seperti itu. Inilah nanti yang akan menuju kepada ya jumud. Tidak kembali kepada dalil. Khalas kita belajar mazhab Hambali misalkan. Misalkan kurikulum mazhab Hambali. Ya udah ini mazhab Hambali begini. Oh kebetulan susah. Ya udah ada pendapat mazhab lain yang lebih mudah. Khalas. Tidak lagi kembali kepada dalil. Tidak lagi kembali kepada ya analisa dalil, tapi kembali kepada oh ini pendapat di mazhab kita, ini pendapat di kitab kita. Kalau susah kita cari, tinggal cari pendapat yang lain yang lebih mudah. Ini kemudian akan membuat umat menjadi jumud. Kondisi inilah yang membuat kemudian bermazhab itu jadi konotasinya negatif. Selain bermazhab yang 100%, padahal dia sendiri enggak 100% begitu ya. Ketika ada orang lain yang tidak 100% disebut bukan Syafi'i tulen, bukan Hambali tulen. Syafi'i coret antumnya. Hambali coret.
Coretnya berapa? Gitu tanya lah. Coretnya berapa? Masih satu atau sudah dua? Gitu ya. Kalau masih satu kurang tambahin, gitu ya. Nah ini jadi ini hal yang penting sekali untuk kita perhatikan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau berkata, "An-nabi alladhi sami'a ikhtilafal ulama wa adillatahum fil jumlati 'indahu ma yu'rafu bihi rujhanul qaul, ma ya'rifu bihi rujhanal qaul." Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau berkata, orang yang sudah yakni an-nabi, orang yang sudah memiliki dasar ilmu, sudah tahu bahasa Arab, sudah belajar usul fikih, walaupun belum jadi ulama besar, akan tapi dia sudah penuntut ilmu, begitu ya. Orang yang seperti ini, yang mengetahui khilafnya para ulama dan dalil-dalilnya, biasanya dalam hatinya itu sudah muncul ada kecondongan pada salah satu pendapat. Ini penting untuk disebutkan. Kenapa? Banyak orang berkata, siapa antum mentarjih-mentarjih? Emang antum mustahid? Antum mendengar kata seperti itu atau tidak? Antum ini sosok mentarjih dalam masalah ini, yang lebih kuat adalah yang ini, begitu ya. Udahlah, antum kan bukan mustahid. Udahlah, kita kembali kepada mazhab saja. Mazhab Syafi'i, khalas, titik. Mazhab Hambali, khalas, titik. Gak boleh mentarjih-tarjih. Kalau antum mentarjih-tarjih, berarti antum mazhab tarjih. Antum tidak bermadzhab berarti. Ini salah kaprah. Ini salah pemahaman. Kita bermadzhab, yakni kita menggunakan kurikulum mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, terserah. Itu terserah guru kita. Kita dimudahkan untuk dapat guru yang ngajarin Syafi'i atau Hambali, terserah. Itu tergantung pada guru kita, betul? Ya kalau antum enggak ada guru, ya berdoa gitu ya. Semoga ya dihadirkan guru yang bisa mengajarkan salah satu mazhab tersebut. Tapi kalau kemudian misalkan kita ambil contoh mazhab Syafi'i atau Hambali, terserah. Kita belajar tersebut untuk menaik tingkat gitu ya, menaiki tingkat ilmu. Setelah kita belajar matan yang ringkas Abu Syuja' misalkan, kemudian nanti lanjut ke Al-Yakut An-Nafis, lanjut ke Umdatus Salik, lanjut ke Al-Minhaj, jangan kemudian selesai, oh mazhab Syafi'i selesai, khalas, titik, gak mau belajar mazhab lain. Jangan, pelajari mazhab lain setelah itu juga. Sembari belajar Syafi'i juga bisa belajar, gak apa-apa belajar mazhab lain juga. Pelajari dalilnya. Ketika antum sudah berada di tingkatan yang agak atas, sudah bisa belajar, sudah bisa bahasa Arab, sudah bisa usul fikih, sudah bisa usul hadis, sudah mengetahui khilafnya para ulama dan pendalilan-pendalilannya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, biasanya orang yang seperti ini di hatinya akan muncul kecondongan, kecenderungan itu. Nah, kecenderungan inilah yang kemudian dia harus mengikuti kecenderungan tersebut. Itu berarti apa? Kecenderungan sesuai dengan studi dia selama ini. Inilah yang dipraktikkan oleh para ustadz kita selama ini. Betul? Inilah yang dipraktikkan oleh Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin itu backgroundnya Hambali. Syekh Utsaimin disuruh untuk menghafalkan Zadul Mustaqni oleh guru beliau, Syekh As'adi. Syekh As'adi juga backgroundnya Hambali. Beliau, Syekh As'adi sendiri menghafalkan matan Dalilut Thalib. Tapi setelah beliau menelaah kitab-kitab Hambali seluruhnya, beliau merasa kitab Zadul Mustaqni itu lebih baik untuk dihafalkan. Makanya beliau menyarankan para muridnya semuanya, udah hafalkan Zadul Mustaqni aja. Termasuk diantara murid beliau adalah Syekh Al-Utsaimin. Syekh Al-Utsaimin, coba lihat. Syekh Al-Utsaimin itu adalah jebolan mazhab. Jebolan orang yang belajar dengan bermazhab. Apakah beliau fanatik pada Hambali? Tidak. Apakah beliau mentarjih? Ketika hasil ijtihad beliau memilih bahwa pendapat mazhab lain selain Hambali itulah yang lebih kuat, apakah beliau akan memilih pendapat itu atau tetap di Hambali? Beliau akan memilih pendapat lain. Beliau akan mentarjih, betul? Ini tarjih ini justru wajib bagi beliau. Karena beliau sudah belajar, beliau sudah tahu usul. Ada yang meragukan Syekh Utsaimin. Beliau sudah tahu bahasa Arab, jelas ya, sudah tahu bahasa Arab. Tahu usul, ahli usul, usul hadis, usul tafsir. Ketika kemudian beliau punya kecenderungan itu, tentu beliau akan mentarjih. Nah, mentarjih ini kalau antum masih pemula, sudah punya kecenderungan tapi sebenarnya masih pemula, antum katakan, ana cenderung pada pendapat ini. Nah, itu bahasanya begitu yang digunakan. Tapi kalau antum memang sudah menelaah
panjang seperti selevel Syekh Utsaimin, tidak hanya sekedar kecenderungan saja, tapi memang sudah menelaah, baru boleh pada saat itu antum katakan yang kuat yang ini, yang lemah yang itu. Nah, ini pendapat yang ini kuat menurut ana, pendapat ini lemah menurut ana. Boleh antum menguatkan dan melemahkan. Tapi sebelum antum menelaah dengan luas seperti itu, ketika antum cuma kecenderungan saja, ya sudah antum katakan dalam masalah ini ana cenderung pada pendapat ini. Kenapa? Ini dalilnya begini, begini, begini. Tapi ini cuma kecenderungan ana saja. Bisa jadi ada ilmu yang belum ana tahu, tapi saat ini, karena nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Antum saat itu cenderung sesuai studi antum, pilih pendapat itu, kenapa antum malah mengamalkan pendapat lain? Nanti kita akan ditanya di akhirat. Apakah kita punya jawaban? Kalau kita beramal sesuai dalil di setiap waktunya, kita nanti insya Allah akan punya jawaban ketika ditanya oleh Allah. Betul? Nah, kita saat ini studi ana, bisa jadi ana belum tahu ilmu banyak, tapi berdasarkan studi ana, inilah pendapat yang lebih kuat. Halas, ana amalkan pendapat ini karena kecenderungan ana pada pendapat ini, tanpa mengatakan pendapat ini lemah. Kenapa? Antum belum menelaah. Betul? Beda kalau antum sudah menelaah. Itu metode yang benar. Jadi jangan ikut-ikutan kisruh sosial media tentang mazhab tarjih, mazhab bertamazhab, macam-macam begitu ya. Jangan. Syekh Utsaimin itu jebolan ulama yang beliau seperti itu karena bisa jadi karena metodenya bermazhab, jadi sangat cepat untuk naik tingkat, naik ilmu gitu ya. Tapi beliau tidak fanatik. Beliau tetap menelaah dalil, beliau kembali kepada dalil. Itu yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Bermazhab itu bukan maksudnya fanatik pada mazhab tersebut. Tidak boleh kita fanatik. Tidak boleh kita menjumpai santri lain bermazhab Syafi'i. Oh, tapi kok antum enggak begini, enggak begini? Ah, antum Syafi'i coret antum ini. Syafi'i coret. Tidak boleh seperti itu, ya. Kenapa? Bisa jadi beliau sudah belajar studi dan hasil studinya cenderung pada pendapat itu. Antum sendiri, ya, kita sendiri balikan. Ana sendiri, kalau kita sendiri kalau sudah pendapatnya susah di mazhab Syafi'i, oh, apa yang kita katakan? Ada ulama mazhab lain yang berpendapat. Kita tahu fikih itu luas, fikih itu ya luas dan luas, fleksibel. Ya, tidak hanya ada satu pendapat di sini. Kalau susah antum ngomong kayak gitu. Kalau enggak susah antum ngomong yang lain Syafi'i coret begitu ya. Tidak boleh seperti itu. Betul? Dan jangan terkecoh dengan walaupun sebagian bisa jadi sebagian besar pengajar suatu mazhab begitu semua, jangan kemudian antum merasa kalau belajar mazhab ini oh pasti sesat juga. Tidak boleh. Tidak ada hubungannya antara mazhab fikih dengan mazhab akidah. Jelas? Nah, mungkinkah ada seorang ulama mazhab tertentu mazhab Syafi'i, mungkinkah ada ulamanya akidahnya lurus? Mungkin? Sangat mungkin. Ulama zaman dulu dari mazhab Syafi'i itu lurus-lurus semua. Al-Lalika'i, Al-Muzani, Az-Zanjani, Darqutni, An-Nawawi, ya, walaupun dalam sebagian masalah An-Nawawi tergelincir, tapi secara umum kita beliau lurus. Jadi jangan terkecoh dengan hal-hal seperti ini. Kalau kita ngajinya tematik terus, kita akan lebih bukan kita ngelihatnya bukan pada ilmu, tapi ngelihatnya pada fenomena yang kita lihat. Oh, kalau belajar mazhab Syafi'i kan biasanya jadinya wah, gitu ya. Itulah ya. Tidak boleh seperti ini. Ini namanya kita tidak ilmiah. Namanya tidak ilmiah. Ketika antum menjumpai ustaz mengajarin mazhab Syafi'i, wah ini pasti ustaz dia tanda tanya nih gitu ya. Enggak boleh. Kenapa? Tidak ada hubungannya antara dua hal itu. Betul? Kalau antum lihat sendiri di mazhab Hambali, ada yang sesat enggak? Ya ada juga. Ada juga mazhab Hambali yang fanatik 100%, yang kalau mazhab Hambalinya susah langsung ngomong ada ulama mazhab lain. Fikih itu luas, fleksibel. Tapi giliran mazhab Hambali yang enggak susah, oh, kalau antum pilih pendapat lain, antum Hambali coret. Kenapa antum suka sekali dengan istilah Syafi'i coret, Hambali coret? Ha? Fenomena ya, ada terjadi ya. Nah, Hambali karbitan antum. Syafi'i karbitan, ha? Ya, tidak murni ya, gitu ya, sudah terkotori. Nah, jadi kaidah 8 ini sudah kita bahas. Jika kita masih belum memiliki keahlian tersebut, maka wajib untuk mengikuti pendapat dari ulama yang lebih berilmu, lebih bertakwa dan lebih wara. Dan itu biasanya yang kita ambil ilmunya selama ini, betul tidak?
Betul tidak? Ya, jadi kita misalkan belajar akidah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dari Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, tentunya dalam masalah fikih juga kita akan cenderung juga untuk mengambil pendapat mereka. Itulah yang kita sebut ulama yang lebih kita percayai keilmuannya, ketakwaannya, kewaroannya, betul? Ah. Jadi kalau kita misalkan tidak tahu dalilnya, khalas kita ambil pendapat ulama yang lebih kita percayai. Tapi kalau ada dua ulama sama-sama kita percayai, kemudian pendapatnya berbeda, tadi kita sudah bahas, ambil baru boleh ambil pendapat yang lebih mudah. Jangan langsung ambil pendapat yang lebih mudah. Taib, itu kaidah yang ke-8, ya. Tapi tadi harus disebutkan, ya, harus dijelaskan bahwa jangan menganggap asing istilah tarjih. Sebagian orang ingin menjauhkan orang dari kata tarjih. Seolah kalau mentarjih itu sudah kayak melakukan dosa besar gitu loh. Antum siapa? Begitu ya. Emang antum mustahid? Nah, begitu. Istilah tarjih, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tadi disebutkan, orang yang sudah belajar, dia akan memiliki kecenderungan. Baik kecenderungan itu dipengaruhi oleh karena sosok ulama'nya lebih dia percayai, yaitu kecenderungannya orang awam, betul? Tidak masalah. Atau kecenderungan karena dalil, itu kecenderungannya orang penuntut ilmu. Intinya, suatu hal yang itu dibolehkan oleh syariat untuk kita mengambil pendapat tersebut. Antara dalil atau karena sosok ulama'nya lebih kita percayai. Itu bagi orang yang awam, betul? Orang awam itu gak punya mazhab sebenarnya. Orang awam itu ngikutin mazhabnya gurunya, betul? Dia nanya kepada gurunya, gurunya menjawab, khalas, dia akan terima, betul? Dia tidak bisa, misalkan ada orang awam mengklaim, saya mazhab Syafi'i. Taib, kita tanya, apa isinya mata Nabi Suja? Hah? Antum pernah buka mata Nabi Tatu Salik? Antum pernah buka ya Al-Minhaj? Apa bedanya Al-Minhaj dengan Manhajutul Lab misalkan? Antum pernah buka Tuhfatutul Lab? Antum pernah buka macam-macam? Enggak tahu semua. Terus antum apa? Antum lebih coret Syafi'inya ya. Ini bisa bahaya. Ini kajian kita kok panas sekali ya. Insyaallah. Ya. Jadi mazhabnya orang awam itu adalah sebenarnya mengikuti gurunya, dan wajar kalau orang awam mengikuti ulama yang lebih dia percayai dari segi keilmuan, ketakwaan dan kewaroannya. Taib, kaidah yang ke-9, dua kaidah terakhir insyaallah cepat ya. Wajib bagi kita untuk menuntut ilmu, kaidah ke-9, wajib bagi kita untuk menuntut ilmu dari para guru yang akidahnya lurus dan ilmunya terpercaya. Setelah antum paham tentang mazhab tadi, dan misalkan antum mau belajar mazhab Syafi'i, antum harus belajar mazhab Syafi'i dari guru yang ilmunya terpercaya dan akidahnya lurus. Ketika antum mau belajar mazhab Hambali, jelas ambil yang akidahnya lurus dan ilmunya terpercaya. Ketika antum mau belajar mazhab lain, silakan juga kalau ada gurunya, ambil dari para guru yang akidahnya lurus dan ilmunya terpercaya. Taib. Jadi di sini kita lihat, apalagi belajar akidah sendiri harus dari guru yang akidahnya lurus dan ilmunya terpercaya. Jadi tidak boleh mengambil ilmu dari guru yang akidahnya menyimpang, ilmunya tidak terpercaya, ahlul bid'ah misalnya, tidak boleh. Ya, kenapa? Karena nanti lama-lama kita akan mengikuti pola pikirnya, dan ya banyak yang biasanya yang akan tertular pertama kali adalah pengagungan terhadap dalil. Orang yang menyimpang biasanya pengagungan terhadap dalilnya itu kurang. Biasanya tidak kembali kepada dalil. Biasanya dalilnya adalah akal, gitu ya. Itu biasanya yang pertama kali tertular. Jadi ini berbahaya. Termasuk dalam mempelajari fikih, ya. Jadi mempelajari fikih itu harus punya semangat untuk mempelajari dalil-dalilnya juga. Fikih itu bukan hanya belajar masalah terus hukumnya, kemudian ya konsekuensi dari masalah ini, formulasi fikihnya bagaimana, perincian-perincian, tapi nggak ada dalilnya sama sekali, nggak dijelaskan dalilnya sama sekali. Ini fikih akan menjadi fikih yang kering. Fikih itu baru menjadi fikih yang berkah, yang meresap ke dalam hati kita kalau dipelajari bersama dengan dalilnya. Taib. Tentunya sedikit-sedikit ya, tentunya sedikit-sedikit mempelajari semampu kita. Kaidah yang ke-10, tidak boleh membatasi diri dengan hanya mempelajari karya-karya para ulama pada satu mazhab saja dalam bidang-bidang ilmu lainnya, terutama akidah.
tidak boleh membatasi diri dengan hanya mempelajari karya-karya para ulama pada satu mazhab saja dalam bidang-bidang ilmu lainnya selain fikih, yakni terutama bidang akidah. Misalkan karena belajar mazhab Syafi'i kemudian tidak mau belajar kitab-kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Hambali, tidak mau belajar kitab-kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab atau Syekh Utsaimin atau Syekh bin Baz, karena bukan mazhab Syafi'i mereka-mereka, begitu ya. Ini adalah penyingkapan yang salah. Kenapa? Apa hubungannya antara fikih dengan akidah? Dua bidang yang berbeda. Semua ulama walaupun berbeda-beda mazhab, berbeda-beda kurikulum, berbeda-beda kitab yang diajarkan kalau di fikih, tapi semua ulama tersebut akidahnya sama. Harusnya, betul tidak? Harusnya akidahnya sama. Satu, di atas akidah yang lurus. Jadi kalau kita mendapati sebuah kitab akidah yang lurus dari ulama mazhab lain, entah itu Hanafi, entah itu Maliki, entah itu Syafi'i, entah itu Hambali, kita pelajari semua. Dalam akidah, dalam nahwu, jangan belajar nahwu karena kita belajar mazhab Syafi'i, Anda mau belajar nahwu dari kitab nahwu yang ditulis oleh ulama Syafi'iyah saja. Nah, gitu ya. Ini tidak tepat. Ya, tapi yang tepat adalah kita tidak boleh membatasi diri. Makanya kata-kata Anda adalah membatasi diri, karena sebagian orang demikian. Ya. Sama juga orang yang belajar mazhab Hambali tidak boleh membatasi diri dari kitab-kitab Syafi'iyah yang akidahnya lurus seperti karya-karya Al-Muzani, Al-Lalika'i, Az-Zajjani, ya, As-Sam'ani dan seterusnya. Itu ulama-ulama Syafi'iyah yang akidahnya lurus. Jadi tidak boleh membatasi diri dengan hanya mempelajari karya-karya ulama di mazhabnya saja. Tapi juga seluruh ulama. Kalau di akidah misalkan, antum tahu Tohawiyah, matan akidah Tohawiyah, tahu? At-Tohawi itu keponakannya Al-Muzani. Antum tahu Al-Muzani? Siapa Al-Muzani? Murid langsungnya Al-Imam Syafi'i. Apa mazhabnya Al-Muzani? Mazhabnya Al-Muzani apa? Ngikutin gurunya, Al-Syafi'i. Tapi beliau enggak fanatik. Banyak pendapat Al-Muzani yang berbeda dengan Al-Syafi'i. Keponakannya Al-Muzani ini adalah At-Tahawi. At-Tahawi ini ketika belajar fikih Syafi'i enggak mudeng-mudeng. Enggak paham-paham. Sampai-sampai omnya yaitu Al-Muzani itu hampir-hampir putus asa begitu ya. Udahlah antum kayaknya enggak cocok di fikih. Bukan potongannya jadi fuqaha gitu ya. Tapi setelah belajar Hanafi, fikih Hanafi langsung terbuka. Langsung menjadi ulama besar di fikih Hanafi. Maka kemudian At-Tahawi ini kemudian menulis kitab akidah yang diyakini oleh Imam Abu Hanifah dan dua murid Abu Hanifah yang senior, yaitu Muhammad Syaibani dan Abu Yusuf. Abu Yusuf dan Muhammad Syaibani. Akidah yang diyakini oleh tiga orang ini beliau tuliskan dalam matan yang berjudul Akidah Tahawiyah. Itu salah satu kurikulum akidah yang kitab akidah yang lurus yang menjadi bagian dari kurikulum untuk kita mengajarkan akidah. Ya, tapi kita lihat siapa penulisnya, At-Tahawi. Mazhabnya apa? Hanafi. Tapi tetap kita pelajari karena isinya akidahnya yang lurus, sama. Sama. Semua imam mazhab secara umum akidahnya lurus, ya. Imam Abu Hanifah ada beberapa kesalahan dikit dalam masalah iman, tapi secara umum akidahnya lurus. Taib. Naam. Jadi kalau misalkan antum selama ini ya enggak mudeng-mudeng belajar fikih, bisa jadi coba pindah mazhab. Bisa jadi tetap enggak mudeng ya. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Pindah lagi mazhab lain ya. Nah, terinspirasi dari At-Tahawi itu. Itu Al-Muzani, omnya sendiri adalah murid langsungnya Imam Syafi'i. Kalau beliau Syafi'i juga itu memiliki peran apa? Posisi yang besar ya kan? Keponakan atau muridnya dari Al-Muzani langsung, yang merupakan murid langsung dari Al-Imam Syafi'i. Tapi beliau dibukakan oleh Allah di fikih Hanafi. Alhamdulillah. Tidak ada bedanya. Ujung-ujungnya adalah nanti kembali kepada dalil. Bukankah kita belajar fikih untuk mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah? Betul. Mempelajari mazhab itu cuma wasilah untuk mempelajari dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi walaupun beda-beda mazhab, akan tapi kita semua bersaudara. Kita sama-sama ingin mencari kebenaran di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, begitu ya. Ya, oleh karena itu
ini cuma beda kurikulum saja. Sama kayak antum di SMA, antum fisika, buku fisikanya dulu SMA ada berapa penerbit? Ada penerbit Y, ada penerbit E, LKS ada berapa penerbit gitu kan? Itu sama aja kayak wah sekolah anda pakai penerbit Y, sekolah antum pakai penerbit E, kita putus hubungan. Gitu. Fisika yang antum pelajari fisika coret. Enggak make sense, betul? Kita sama-sama belajar fisika. Ini cuma wasilah saja, betul? Nah, demikian yang bisa anda sampaikan, ya. Dalam pertemuan kita kali ini semoga bermanfaat, terutama dalam masalah tadi, ya, dalam membantu kita supaya kita tidak bingung dalam masalah bermazhab ini, penyikapan kita terhadap mazhab dan seterusnya. Taib, kita masuk pada sesi tanya jawab insyaallah. Bismillah, Ustaz, bagaimana jika ada orang yang mengatakan bahwa Ahlussunnah yang bermanhaj salaf selalu merasa benar sendiri? Kita katakan, kalau kita merasa benar sendiri, kita enggak akan mendakwahkan kebenaran tersebut kepada antum. Kenapa? Biar kita benar sendiri. Kalau ana dakwahkan itu dan antum terima, kita jadi benar sama-sama, ya. Ya. Ahlussunnah bermanhaj salaf suka mengkapling surga. Loh, kalau ana mau mengkapling surga, ana enggak mau dakwah supaya surganya buat ana aja. Betul tidak? Justru ana berdakwah supaya surganya kita bisa masuk surga bersama-sama. Kita bertetangga di surga, betul? Gitu ya. Jawab bercanda aja begitu ya. Insyaallah makin membara di luar. Ya makin dongkol. Tayo. Dijawab bercanda saja. Antum jangan ikutan dongkol ya. Ya insyaallah nanti orang yang mengatakan ini juga akan ketawa. Iya juga ya. Kok dibilang mengkapling surga begitu loh. Orang kita belum kuncinya aja belum punya begitu ya, apalagi sertifikatnya belum ada ya. Kita sama-sama ingin ke sana. Kita ngajak kita semua untuk sama-sama ke sana. Betul tidak? Betul. Ini bukan mengkapling surga namanya. Ini ngajak kita sama-sama ke sana. Baik. Terkadang aneh-aneh saja ya. Antum juga yang merasa, yang mengatakan kita benar merasa benar sendiri, antum juga merasa benar sendiri. Betul? Tidaklah antum mengatakan kita merasa benar sendiri kecuali antum merasa antum yang benar sendiri juga, betul? Ya. Betul tidak? Antara ana benar antum salah atau antum benar ana salah, sama aja. Bismillah Ustaz, bagaimana memberikan pengertian nasihat kepada anak yang baru masuk pondok tingkat SMA tentang pentingnya menuntut ilmu syar'i, karena kecenderungan anak masih suka bersenang-senang dengan kebiasaan mainnya dan kebiasaan di rumah yang lebih santai, sehingga baru masuk seminggu sudah tidak betah. Apakah ada kiat-kiat agar anak betah menuntut ilmu di pondok? Masya Allah. Ya. Kiat agar anak betah ya, menuntut ilmu di pondok, ya tentunya begini ya. Memang ada perasaan, ini apalagi baru seminggu. Wajar kalau tidak betah. Wajar kalau kangen rumah. Wajar. Yang gak wajar itu adalah masuk pondok baru seminggu dan alhamdulillah anak gak kangen sama sekali sama bapak ibu ya. Kangen apa? Betah alhamdulillah, enakan di sini. Itu yang gak wajar ya. Itu yang gak wajar ya. Betah gak lah ya di situ? Betah alhamdulillah, enak di sini ya. Gak kayak di rumah. Itu yang gak wajar ya. Ini mengingat pertanyaannya baru seminggu. Memang pasti akan ya, walaupun laki-laki, walaupun apalagi perempuan ya. Bisa jadi walaupun anaknya laki-laki, bisa jadi ya kangen sama orang tua, kangen rumah, begitu enggak betah di pondok. Itu wajar sekali. Apalagi apa? Karena ini baru seminggu. Coba tunggu saja. Ya. Tunggu saja kapan? 2 minggu. Pasti sudah lebih kerasan enggak sama teman-temannya ya. Jangan-jangan nanti pas liburan Abi Umi, saya ngikutin ekstrakurikuler di pondok. Liburan ini enggak pulang dulu ya. Bisa jadi begitu. Betul? Benar. Iya. Benar. Pengalaman. Iya. Kalau sudah liburan, pisah sama teman-teman, ngapain ada di rumah, enggak ada kerjaan gitu ya. Begitu. Nanti lama-lama begitu ya.
Jadi doakan, terus doakan, tetap semangati ya. Kemudian bisa dengan diberikan ya, nggak tahu, bisa diberikan hadiah gitu misalkan ya, supaya lebih betah di sana, dibelikan baju baru atau apa begitu ya, dan seterusnya. Jangan dibelikan buku, udah banyak di pondok ya. Makin dibelikan buku makin males juga ya. Ya, misalkan dengan disertai surat begitu ya, bicara dari hati ke hati begitu ya, nanti insya Allah dibales surat juga. Umi minta duit dong ya. Ini pengalaman semua kayaknya. Tayo. Nah, tapi kalau zaman ini sudah bisa ngirim suratnya lewat WA ya. Kalau zaman dulu ngirim surat tuh masih lewat surat, bener-beneran berkirim surat ya, masya Allah. Terus nerima uangnya lewat wesel. Ya, tapi jangan bahas lebih lanjut karena takutnya nanti kita ketahuan kalau sudah tua ya. Bismillah, assalamualaikum ya Ustaz. Mohon arahnya Ustaz. Awalnya ana mengikuti kajian rutin kitab fikih sunnah wanita. Akan tetapi setiap kajian berlangsung, baik ummahat sebagian dan anak-anak yang dibawa ke kajian selalu ribut. Dan ana sudah sampaikan jangan bicara, tapi masih seperti itu, belum ada perubahan. Maka ana putuskan untuk tidak menghadirinya. Apakah sikap ana salah ya Ustaz? Jazakallah khair. Ya, kalau saran ana adalah tetap ikuti ya, tetap ikuti kajiannya, karena ini bisa jadi diantara ujian juga. Nah, dalam menuntut ilmu juga ada ujiannya, antara itu jamaah yang ribut atau atau apa, udara yang dingin atau cuaca yang hujan, misalkan hujan, ini kajian tapi hujan, itu juga ujian ya. Kita harus mengharapkan pahala dari Allah ketika melalui ujian-ujian tersebut atau rintangan tersebut ya. Anda mengenal orang yang ketika di apa namanya, ketika kajian itu yakni beliau itu jalan kaki bisa-bisa sampai lebih dari 45 menit. Hampir sejam. Setiap menuntut ilmu, waktu itu ana masih di Amerika. Karena namanya masjid di sana jarang, betul tidak? Kalau di sini, alhamdulillah di Indonesia, pengkolan dikit sudah masjid. Betul? Kalau di Amerika, ya antum jalan sampai mau pingsan baru ketemu satu masjid. Ah. Jadi di sana waktu itu ya, karena masjid sedikit dan majelis ilmu juga sedikit, tidak semua masjid juga ada majelis ilmunya begitu ya. Jadi di sana itu karena semuanya didukung, masjid sunnah bisa berkembang, tapi masjid yang menyimpang juga besar-besar. Ya, besar-besar. Macam-macam yang ya menyimpang-menyimpang itu banyak, masjidnya besar-besar. Akhirnya beliau itu setiap kajian selalu jalan kaki. Dan itu terjadi walaupun itu musim salju, musim panas. Musim panas, antum tahu suhunya sampai 30 lebih 40. Antum sedikit di sana, di luar itu sudah kayak mau pingsan karena dehidrasi. Tapi beliau istiqomah, tetap hadir dan tetap jalan kaki, masya Allah. Ya, di Amerika Serikat memang budayanya jalan kaki memang sih memang ya. Tapi memiliki semangat seperti itu, rutin kajian selalu jalan kaki dan tidak mau kalau mau diantarkan sekalian ikhwan yang ada mobil gitu, tidak mau. Ana sambil murojaah ketika jalan ini. Itu kata beliau. Ana sambil murojaah. Ya, tapi kemudian tidak kemudian ya, antum yang dari mana? Bogor kemudian ke Al-Ukhuwah sini jalan kaki gara-gara sarannya Ustaz Andi, nama ana dibawa-bawa nanti ya. Antum pingsan di tengah jalan, jangan kemudian ya, tetap harus perhatikan. Itu kondisi orangnya, memang orangnya kuat. Ya, buktinya ya begitu buktinya. Dan beliau tidak mau untuk, karena memang kultur di sana jalan kaki, di sana ya mungkin udaranya juga walaupun panas-panas tapi tidak bau gitu ya. Kalau di sini jangan coba ya. Ya, kalau di sini jangan coba-coba. Nanti satu majelis bubar semua. Baik, ada pertanyaan yang lain selain tiga ini. Silakan. Nah. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kebetulan ana belajar fikih kitab madzhab, yaitu Kifayatul Akhyar, Ustaz. Nah. Ini sebenarnya syarah dari matan Abu Suja. Nah. Nah,
Tapi di sini menarik sekali kalau saya lihat di sini pakai dalil-dalil yang terperinci, ya, dalil terperinci. Kemudian pendapat para imam-imam mazhab Syafi'i pun dicantumkan, Ustaz. Jadi bagus nggak metode misalnya kita belajar seperti ini dari awalnya saya dari Matan Abu Suja, cuma saya agak Matan Abu Suja kan nggak ada dalilnya, Ustaz. Ya. Matan Abu Suja itu cuma matan. Nah, kemudian di syarahnya saya menemukan kenikmatan. Kenikmatan bahwa luar biasa nih mazhab Syafi'i juga dalilnya juga terperinci gitu. Dan ini metode yang tadi Ustaz katakan bahwa kita mempelajari itu seperti ini atau gimana, Ustaz? Nah, gitu ya. Itu bagus ya, itu adalah salah satu kitab yang bagus, Kifayatul Akhyar ya. Maka tidak masalah, justru bagus ya, dilanjutkan saja mempelajarinya. Dan sebagaimana yang Anda sebutkan tadi, kita ketika belajar fikih juga harus memiliki perhatian dengan dalil ya. Jadi untuk mempelajari dalil-dalil di mazhab Syafi'i bisa dengan kitab Kifayatul Akhyar ini, atau bisa juga kita ya lengkapi dengan kitab-kitab lain. Jadi saran Anda adalah ketika kita mempelajari fikih atau bidang yang lain, kita fokus pada matan, misalkan matan Abi Suja. Kita pahami kata-katanya di situ, apa maknanya, apa kandungannya. Kalau bagus lagi kita hafalkan begitu ya. Kemudian kita juga punya kitab syarah dari matan tersebut. Contohnya ini Kifayatul Akhyar dari adalah syarah dari matan Abi Suja. Kita jadikan itu bahan bacaan ketika kita menghadiri kajian Abi Suja. Kita juga berbekal membaca kitab Kifayatul Akhyar sendiri. Kemudian itu kitab syarah yang menjadi panduan utama kita begitu ya. Kita silahkan juga untuk menelaah kitab syarah lain atau kitab lain fikih Syafi'i yang juga menyebutkan dalil, tapi itu jadikan sebagai pelengkap. Jadi maksudnya gak apa-apa kita bolak-balik cuma buka langsung ke halaman sini untuk melihat suatu masalah gitu ya. Ana misalkan baca Kifayatul Akhyar, ini kita panduan ana utama untuk mencarah, untuk memahami syarah Abi Suja. Taib, Kifayatul Akhyar adalah panduan ana. Tapi dalam beberapa masalah mungkin masih belum jelas pendalilannya, kok begini ya, kok bisa dalil. Nah, kita cari-cari di kitab lain, di Al-Fiqih Al-Manhaji, di kitab Al-Mu'tamad misalkan, atau bahkan ke kitab-kitab yang lebih tebal gitu kan. Mungkin walaupun itu bukan marhalah kita, bukan tingkatan kita, belum tingkatan kita, tapi gak apa-apa kan untuk dibuka-buka sedikit, dilihat-lihat. Ya, itu caranya untuk belajar fikih. Jadi tidak monoton kita duduk kajian ngeliatin ustadznya gitu ya, apalagi nggak nyatet gitu ya. Ah, yang senyum paling pertama ini yang tersindir ya. Ah, gitu ya. Jadi harus aktif kita hadir kajian. Kemudian mencatat, kemudian kita punya kitab sendiri juga yang itu kita baca begitu. Nah, ini bagus sekali. Alhamdulillah, Kifayatul Akhyar itu cocok untuk ketika kita belajar Abi Suja. Nah, Ustaz, ada pertanyaan boleh dibacakan, Ustaz? Nah, Ustaz, bagaimana orang awam mempelajari hukum fikih perbandingan, Ustaz? Syukur. Aywa. Baik. Orang awam mempelajari fikih perbandingan, nah, fikih muqaran. Kalau tujuannya adalah untuk memperluas wawasan, tapi dia di saat yang sama dia mempelajari fikih sesuai dengan mazhab, kurikulum mazhab, tapi dia ingin memperluas wawasannya dengan mempelajari juga fikih muqaran, ini tidak masalah. Ini dia mempelajari juga bagaimana pendalilan dari mazhab lain begitu ya. Pendapat, ada beberapa pendapat dalam masalah ini. Oh, ternyata ada khilaf. Khalas, ini untuk memperluas wawasan. Tidak masalah. Tidak masalah, ya. Yang masalah itu adalah kalau dia belajar fikihnya cuma dengan fikih muqaran. Kurikulum utamanya belajar fikih adalah langsung dengan fikih muqaran atau dengan kitab-kitab yang langsung auranya itu adalah fikih muqaran. Begitu ya. Seperti fikih sunnah atau sahih fikih sunnah. Ah. Ini berbeda dengan misalkan kalau antum belajar kitabnya Syekh Utsaimin misalkan ya. Syekh Utsaimin itu tetap kelihatan backgroundnya Hambali. Tapi beliau kemudian menyebutkan pendapat lain juga. Ini misalkan Syekh Utsaimin mencarah Zadul Mustaqni di kitab beliau Syahrul Mumti. Ya, ketika antum baca Syahrul Mumti, antum paham Zadul Mustaqni di Hambali? Antum paham kata-kata di Zadul Mustaqni?
antum paham kandungan kitab Zadul Mustaqni, yang itu merupakan kitab di Hambali, kemudian antum paham tambahan setelah itu yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin. Ada pendapat lain begini, ada pendalilan ini, pendapat ini pendalilan lebih kuat. Ini hal-hal ziyadah, ini ekstra, ini bagus gitu ya. Tapi lihat, ada pondasinya, yaitu apa? Antum belajar Hambali. Betul? Itu kalau antum belajar pakai Syekh Utsaimin, atau antum belajar Syafi'i tidak masalah. Antum belajar fikih Syafi'i dari Kifayatul Akhyar misalkan, atau dari kitab lain Umdatus Salik atau Minhajut Thalibin pakai ya Tuhfatul Muhtaj, atau nanti kalau sudah levelnya begitu ya. Kemudian antum perkaya dengan tambahan-tambahan ya fikih Mukoron. Ah ini bagus, memperluas wawasan. Yang salah itu adalah kalau kurikulum utamanya adalah fikih Mukoron. Kurikulum utamanya itu bukan kitab-kitab ala Syekh Utsaimin yang menjelaskan kitab satu mazhab kemudian diperluas. Kalau tidak seperti itu, maka antum enggak akan paham fikih sama sekali. Kenapa? Coba misalkan antum belajar fikih dari awal masalah air. Langsung pendapat 1, pendapat 2, pendapat 3, pendapat 4, yang lebih rajih adalah pendapat ini. Pendapat masalah bejana, pendapat 1, pendapat 2, pendapat 3, pendapat 4 lengkap dengan dalil, yang lebih rajih menurut penulis ini. Pendapat kemudian masalah lain, pendapat 1, 2, 3 dan seterusnya. Gitu terus. Setelah antum belajar itu, betul? Setelah antum belajar itu, antum tampaknya paham banyak pendapat. Betul enggak? Antum anggaplah bisa hafal itu semua, kitab itu ya. Bisa tahu antum seluruh pendapat dan seluruh dalil, taib. Tapi antum disodorkan Abu Suja, tolong jelaskan ini. Ibaratnya Abu Suja, kata-katanya Abu Suja, tolong jelaskan apa maksudnya. Tolong disarah. Antum kan sudah ahli dalam masalah fikih, ahlinya ahli, intinya inti. sudah tahu perbedaan pendapat plus dalilnya plus merojihkan juga. Walaupun sebenarnya merojihkannya karena ngikutin penulis, bukan merojihkan sendiri. Itu bukan diambil dari, itu bukan bersumber, tarjih antum ini bukan bersumber dari keahlian atau malakah antum, tapi karena bersumber dari antum mengkopi tarjihnya penulis. Ini tarjih semu. Ini yang tidak bagus. Ini namanya tarjih semu ini. Ini baru tarjih coret. Kenapa orang-orang ini kalau kita jemput coret ya? Masya Allah. Ada histori dengan kata coret. Ya, antum belajar seperti itu, kemudian misalkan sudah bicara tinggi-tinggi, tapi kemudian diminta untuk ngajar Abu Suja, enggak bisa. Umdatus Salik, Umdatus Salik, aduh apalagi. Minhajut Thalibin, aduh apalagi. Ya, kan malu, betul? Sudah belajar fikih tinggi-tinggi, bisa bicara fikih tinggi-tinggi, dalam masalah ini pendapat A, B, C, D, dalilnya ini yang kuat, yang rojih menurut ana dalam masalah ini adalah ini. Sudah bicara tinggi-tinggi seperti itu, ya, kemudian diminta jelasin Abu Suja, diminta jelasin Al-Raqad, diminta jelasin kitab-kitab yang ringkas di mazhab Syafi'i atau terserah mazhab Hambali. Kan ketika nyebut berbagai pendapat, oh ini pendapat A, ini pendapatnya Hambali, pendapat B, pendapatnya Syafi'i, pendapat C, pendapatnya Hanafi, pendapat D, pendapat Maliki, betul? Ini mengesankan bahwa antum sudah fasih dalam pendapat dalam mazhab-mazhab tersebut. Tapi ketika disodori Abu Suja di Syafi'i, Akhsarul Mukhtasarat di Hambali, Mukhtasar Al-Quduri di Hanafi, Mukhtasar Khalil di Maliki, bingung. Ini malu. Ini bukan yang namanya ilmiah. Kita ngaji kan karena kita ingin ilmiah, betul? Kita beragama di atas keilmiahan. Dan yang namanya ilmiah dalam masalah fikih adalah antum harus mempertanggungjawabkan. Kalau antum bisa membandingkan pendapat, nyebut ini pendapat Malikiyah, pendapat Syafi'iyah, pendapat macam-macam, ini dalilnya begini, yang rojih begini, tapi masa disodori kitab ringkas di salah satu mazhab tersebut, masa antum gak bisa? Kan malu ya, malu dong, betul tidak? Ayo, jadi ini praktek yang buruk. Walaupun mungkin sebagian terjadi, tapi ini sebaiknya tidak dilakukan oleh kita. Nah, dan kita doakan saudara-saudara kita ya untuk tidak seperti ini, betul? Ya, ini kita nggak boleh kemudian, wah ini berarti buruk. Kemudian kita petentang-petenteng, ya ketemu saudara kita, oh antum fikih coret, ya. Jadi nggak boleh ya, tidak boleh bersikap seperti itu. Akan tapi kita mengharapkan kebaikan kepada saudara kita, sebagaimana kita mengharapkan kebaikan tersebut pada diri kita sendiri. Nah, taib. Jadi belajar fikih mukoran dari awal itu
itu tidak baik. Sama seperti orang yang belajar fikih muamalat, misalkan belajar di kuliahnya Islamic Finance, belajar muamalat tinggi-tinggi, tapi fikih toharoh nggak paham gitu ya. Nah, itu PR juga itu ya. Gimana coba? Belajar muamalat tinggi-tinggi, fikih muamalat apa? Masalah riba, masalah saham macam-macam, Bitcoin macam-macam, ya syirkah. Tapi kemudian ternyata fikih toharoh, kaidah fikih Abu Suja, bab muamalat nggak paham. Ya, ini juga PR ya. Ini kita mengatakan ini bukan karena ingin merendahkan, bukan. Tapi ini maksudnya adalah ini kita merasa ini PR gitu loh ya. Ini kita melihat fenomena ini, kita ingin masalah ini tidak ada, masalah ini terjadi. Kita ingin saling membantu satu sama lain gitu ya. Makanya ini Ana sebutkan dalam rangka kita mikir nanti bersama-sama. Antum kalau nanti sudah jadi para fukaha, antum harus mungkin tidak orang Indonesia menjadi fukaha, menjadi ulama. Mungkin tidak, menjadi mustahid. Padahal tidak pakai gutroh. Padahal hidung tidak semancung Timur Tengah. Padahal kulit, aduh, sawo matang, agak kecoklatan, agak hitam lagi. Apakah ada potongan ulama pada orang Indonesia? Mungkin tidak orang Indonesia jadi ulama. Itu dulu pertanyaannya. Mungkin ya? Mungkin. Mungkinkah kita jadi ulama? Langsung mikir ya. Mau bilang mungkin, gimana gitu ya. Ya, mungkin ya. Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita berdoa dan semangat. Apakah ingin jadi ulama itu adalah niat yang buruk? Justru ini adalah niat yang terpuji, ingin menjadi orang yang berilmu dalam agama Allah. Itu niat buruk atau niat terpuji? Niat terpuji. Niat yang buruk adalah ingin jadi ulama karena ingin dilihat sebagai ulama, ingin diakui sebagai ulama, ingin dipuji. Itulah yang buruk. Tapi kalau ingin menjadi ulamanya itu sendiri, Anda ingin jadi ulama, Anda ingin jadi ustaz, Anda ingin jadi syekh. Ya ini syekh maksudnya berilmu gitu, bukan ingin disebut syekh, bukan ya. Antum nunggu tua aja nanti insya Allah nanti disebut syekh juga. Ya. Taib. Ada pertanyaan yang lain? Cukup. Nah, taib. Demikian yang bisa Anda sampaikan dalam pertemuan kita. Semoga bisa kita ambil manfaatnya ya, semoga bermanfaat dalam studi kita ke depannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan dalam menuntut ilmu dan istiqomah dalam mengamalkannya. Hadza wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.